Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman di Indonesia. Selamat pagi, teman-teman di New York. Selamat subuh buat teman-teman di California. Dan uh, siang malam pagi, buat teman-teman dimanapun uh, berada. Pada malam hari ini, alhamdulillah, kita sudah berkumpul bersama-sama dalam rangka membicarakan mengenai ya, bagaimana pengaruh pandemi terhadap Islam dan Muslim ya dan juga bagaimana kita semua orang Islam atau orang yang beragama ya karena saya kira kalau hadirin ada yang beragama selain Islam bisa mencari paralel dalam ajarannya masing-masing. Saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pembicara, Profesor Ali, Ibu Dr. Mona, dan Profesor Hilman, juga kepada moderator uh, uh, Kang Dadan, Dr. Dadan, ya. Uh, selamat datang dan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsihnya pada Reduket, pada Indonesia, pada dunia uh, pada malam hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sama tim Reducat yang telah menyukseskan acara ini. Teman-teman, pada malam hari ini kita berbicara itu di dalam Reducat. Reducat itu singkatan dari, ini research besarnya ya, keinginan besarnya. Reducat itu singkatan dari research, education, career, teamwork, dan service. Merupakan platform untuk networking, webinar event, dan adaptabilitas karir. Bagi teman-teman, pasti adalah sedikit keterkaitan, ya, apakah sebagai mahasiswa, dosen, maupun apa namanya, masyarakat. Mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat. Kami berusaha menampilkan tema-tema yang lintas disiplin, lintas agama, lintas daerah, lintas negara, lintas kelompok kita berusaha menghadirkan ruang kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Sementara saya sering ditanya visinya apa forum kita ini sejalan dengan visi belajar sepanjang hayat dan berguna bagi sesama. Pada malam hari ini kita memasuki apa namanya dialog inspiratif yang ke-21. Sedangkan temanya adalah Islam dan pandemi Islam dalam Pandemi dan Ketahanan Relasi Sosial. Para pembicara akan diperkenalkan oleh moderator, tapi tugas saya memperkenalkan moderator. Moderator moderator kita Dr. Dadan itu merupakan dosen dan peneliti UIN Sunan Gunung Jati. Beliau adalah dosen di jurusan Bahasa Arab dan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN ya. Uh, pernah menjabat sebagai ketua jurusan dan juga pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan. Beliau aktivis di Lakpesdam PWNU Jawa Barat, uh, udah mulai dari 2011 ya sebagai pengurus. Beliau juga uh, banyak menghasilkan penelitian, studi, studi bibliografis karya-karya berbahasa Sunda di Bogor, Sukabumi, Cianjur. Uh, ini merupakan uh, penelitian uh, da, da, bagian dari uh, pengabdian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Bandung ya. Beliau juga menulis tentang sastra Habaib di Nusantara, studi biografis dan pemetaan wacana. Bagus-bagus sekali topiknya ya. Beliau pernah menulis buku tentang Islam Sunda ranah dan prospek kajian dan prospek dan kajian dan juga menulis tentang mazhab dan pemikiran semiotik kontemporer. Jadi, uh, luar biasa sekali ya, uh, moderator kita ini sudah banyak menulis uh, dan juga uh, meneliti. Uh, maka, tidak mengherankan uh, kalau beliau malam ini akan uh, mengajak kita semua berkelana secara intelektual uh, tentang uh, relasi antara pandemi Islam dan ketahanan masyarakat. Saya persilahkan kepada... Moderator untuk menyampaikan dan memulai acara ini. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, washuqurulillah. Salatun wasalaman daima ini ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amabadu. Alhamdulillah pada malam ini kalau di Indonesia mungkin di Amerika itu siang atau pagi atau subuh kita bisa bersuah bermuajah dalam sebuah kegiatan yang insya Allah inspiratif positif bagi kita semuanya ini semuanya adalah karena takdir dari Allah kemudian kesempatan dari Allah kepada kita semuanya Salam serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Reduket khususnya uh, prop Prof Etin, ini sebenarnya kakak saya dan juga Prof Salahuddin, <laughs> ya teh ya. Alhamdulillah, uh, sekalipun jauh jaraknya, tetapi uh, hari ini kita dipertemukan dalam uh, zoom uh, secara online, ya. dan ini adalah uh, salah satu silaturahmi yang uh, terbaik menurut saya dalam kapasitas tolabul ilmi. Uh, saya ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber, kemudian para audiens semuanya yang insya Allah Uh, hari ini, malam ini, kita akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari para narasumber. Dan ini karena temanya adalah dialog inspiratif, maka uh, kami harapkan nanti terjadi dialog. Ya, dari uh, pemantiknya adalah para narasumber, ya, yang insya Allah uh, punya kapasitas uh, dalam masing-masing uh, bidang keilmuan keahliannya. Uh, salah satunya terkait dengan uh, tema hari ini yang kita angkat adalah Islam dalam pandemi dan ketahanan relasi sosial. Uh, sebagai uh, prolog saja, uh, saya karena pernah melakukan penelitian tentang uh, pengukuran uh, ketahanan uh, sosial dan ekonomi di kalangan para guru ngaji ya pada tahun ini hanya uh, saya coba E, dua data yang yang saya akan berikan pertama adalah <coughs> respon para guru ngaji di Jawa Barat terhadap COVID-19 ini setidaknya ada yang paling banyak itu adalah e, mereka memandang bahwa ini adalah ujian dari Allah. Uh, ini adalah salah satu uh, pandangan mereka terhadap COVID-19 dari lima yang uh, mereka respon. Yang pertama adalah takdir dari Allah, kemudian ada yang menyebut bahwa ini adalah azab dari Allah, ada yang menyebut ini adalah ujian dari Allah, tetapi ada juga ya sekitar uh, 4 persen menyebut bahwa ini adalah rekayasa dari kalangan tertentu, kemudian ada juga yang uh, menyebut bahwa ini adalah terjadi secara alami, yaitu 6 persen eh terkait dengan ketahanan sosial dari para guru ngaji eh, saya temukan data misalnya 58% mereka mengalami keturun apa penurunan kemampuan ekonomi ketika Covid-19 ya mereka tidak melakukan aktivitas keagamaan sesuai dengan protokol Covid-19 kemudian eh, pada akhirnya berefek pada eh, ketahanan finansial ya termasuk juga ketahanan eh, sosial di kalangan para guru ngaji Memang segmennya yang saya potret itu adalah guru ngaji, respondennya ada sekitar 2000-an di daerah Jawa Barat dan daerah lainnya. Tetapi kita melihat bahwa COVID-19 ini telah berdampak luar biasa terhadap masyarakat di dunia, khususnya termasuk juga masyarakat di Indonesia. Nah, yang yang tadi yang saya potret adalah kalangan guru ngaji. Memang pada dasarnya COVID-19 itu berdampak yang luar biasa seperti nanti akan disampaikan oleh para narasumber dan untuk tidak lama-lama karena kita juga sangat uh, merindukan ya uh, informasi dan uh, <coughs> scientific information ya uh, dari para narasumber yang akan uh, sharing keilmuan uh, dengan kita semuanya. Ada tiga narasumber yang telah hadir dan saya ucapkan terima kasih pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Muhammad Ali, kemudian yang kedua Dr. Leila Mona Dani MMSI, dan yang ketiga adalah Prof. Hilman Latif PhD. Saya perkenalkan dulu salah satunya narasumber yang pertama sesuai dengan urutan yang ada di website itu. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Ali. Beliau adalah Associate Professor and Uh, program Direktur ya, University of California Riverside, uh, kalau saya buka Google Scholar-nya, cukup banyak tulisan beliau dan disitasi oleh banyak uh, kalangan. Dan yang paling banyak disitasi adalah tentang teologi pluralis, multikul uh, multikultural, menghargai kemajemukan, uh, menjalin kebersamaan. Ya, itu adalah salah satu karya tulis yang ditulis oleh Pak Prof Muhammad Ali dan beliau adalah uh, alumni dari uh, PhD-nya diperoleh dari University of Hawaii at Manoa ya dan uh, bolehlah dilihat cp nya boleh googling juga di uh, website ya tentang uh, CP beliau. Uh, saya persilahkan kepada Prof Ali untuk memberikan materinya pengantar terhadap dialog kali ini terkait dengan Islam dalam pandemi dan ketahanan relasi sosial. Dan materinya sudah ada di website dan bisa di download. Nah ya, mari kita belajar untuk pertama ini kepada Prof Ali. Saya persilahkan Prof Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin. wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Profesor Etin Anwar yang kami hormati, terima kasih atas undangannya untuk kami untuk bisa ikut bergabung program yang keren ini. Saya sudah tahu sejak lama, tapi baru bisa saat ini bergabung. Alhamdulillah, bisa uh, mulai dan mudah-mudahan nanti bisa ikut pada kesempatan selanjutnya uh, juga ke uh, semua krunya. Uh, Reducat, uh, selamat, dan semoga sukses selalu. Uh, Profesor Hilman Latif, uh, kolega saya yang sudah lama tidak jumpa secara langsung, tapi kita selalu mengikuti di media sosial perkembangan masing-masing. Uh, saya sangat bangga dan senang uh, apa yang selama ini beliau lakukan. Kemudian uh, pembicara yang ketiga uh, salam kenal uh, Mbak uh, Dr. Uh, Leila Monabanim. Ya senang sekali bisa berjumpa di sini. Uh, Dr. Dadan Rusmana ini namanya juga saya sudah tahu uh, baru bisa ketemu saat ini uh, luar biasa tadi uh, Kontribusi keilmuannya juga, dan terima kasih mengantarkan diskusi kita pada malam pagi subuh hari ini. Baik, terima kasih. Saya ingin membagi saja, berbagi saja apa yang saya anggap menjadi bagian dari persoalan kita semua. Ya, saya kira dari berbagai topik yang selama ini, selama ini saya gandrungi topik pandemi ini topik yang paling lintas disiplin dan lintas segalanya. Jadi artinya apa? Karena sangat mempengaruhi kehidupan, bukan hanya kehidupan intelektual kita, tapi kehidupan pribadi dan bahkan keluarga kita semua. Jadi emang terkait banget lah, ya, bahasa Betawi terkait banget lah. Artinya apa? Semua kita punya pendapat. Nah, nah makanya sekarang kita uh, akan uh, berdialog sama-sama. Saya senang sekali tadi disampaikan uh, survei ya guru ngaji di uh, daerah Jawa Barat uh, dan itu terkait juga dengan kajian klasik tentang uh, wabah ya. Bagaimana uh, para sahabat Nabi juga ulama terdahulu abad pertengahan itu merespon wabah. Meskipun Wabah atau ta'un pada konteks itu sangat berbeda dengan wabah pandemik COVID-19 saat ini, tapi pada tidak pada ada beberapa kesamaan dalam hal menyikapi wabah itu. Saya akan bahas itu sedikit nanti dalam slide saya berikut ini. Saya akan share ya slide saya nanti silakan kita diskusikan lebih lanjut. Silakan, Prof. Ya. Baik, apa bisa dilihat slide saya? Bisa, Prof. Bisa. Baik, terima kasih. Ini judul judul umum saja, ketahanan Islam atau Muslim dalam hal ini menghadapi pandemi. Nanti secara spesifik pembicara kedua dan ketiga saya yakin akan membahas lebih luas lagi. Saya hanya mengantarkan bahwa respon terhadap wabah itu sudah ada sejak lama ya. Dalam konteks sejarah Islam sejak ya kalau menurut Uh, referensi hadis uh, sudah banyak, artinya uh, banyak hadis-hadis yang terkait dengan masalah wabah. Um, uh, pada abad uh, awal, abad ke-9, ya, 8-9 itu sudah ada kajian tentang uh, uh, ta'un, sebab-sebab taun itu apa, karakteristik taun itu apa, dampaknya juga bagi ekonomi, sosial dan lain-lain juga ada. Sudah dilakukan oleh beberapa sarjana abad pertengahan. Secara umum respon mereka itu ada respon keagamaan, ada respon ilmiah. Ya. misalnya menurut satu kajian yang pertama wabah adalah rahmat dari Tuhan, dari Allah, dan orang yang mati karena wabah itu mati syahid di jalan Allah. Dan sebagian mengatakan hukuman bagi orang kafir, jadi rahmat bagi orang beriman, hukuman bagi orang kafir. Ini menarik, ya. Ini salah satu yang menurut saya penting dikaitkan dengan tadi yang zaman sekarang ternyata ada baca ada macam-macam ya ada takdir dari Allah ujian dari Allah azab dari Allah ada rekayasa segala macam dan juga ada yang mengatakan ini adalah alami artinya apa respon Muslim pada zaman sekarang terhadap COVID lebih beragam daripada apa yang dikaji oleh yang dapat disimpulkan dari abad-abad sebelumnya abad pertengahan yang kedua yang paling populer itu hadis tentang muslim jangan masuk uh, dan jangan keluar dari negara atau tempat yang terkena wabah. Ini uh, kutipan hadis yang sering di, dibahas ya. Uh, uh, pentingnya uh, uh, apa isolasi nanti saya sebutkan juga. Yang ketiga, ada juga respon tidak ada penyakit menular karena penyakit datang dari Allah. Jadi uh, penularan penyakit itu bagi sebagian uh, muslim itu tidak ada, karena uh, artinya apa? Penyakit itu tidak datang dari orang lain, penyakit datang langsung dari Allah. Nah, ini kan menarik ya, respon agama seperti ini menurut saya uh, menarik, dan itu dibahas uh, para uh, sarjana abad pertengahan. Uh, saya kira itu uh, tiga hal yang uh, bisa kita simpulkan dari uh, masa sebelumnya, masa modern, dan masa kontemporer. Uh, sarjana Muslim juga mencoba mengkaji toon dan uh, wah wa, wa, wa itu uh, wabah itu wabah wabah toon itu definisinya banyak sekali uh, kemudian sejarahnya prosesnya juga dampaknya bagi sosial bagi ekonomi politik uh, bagi demografi misalnya uh, salah satu dampak yang dibahas itu dampak wabah bagi uh, turunnya jumlah penduduk ya menurunnya jumlah penduduk karena mati ada Menurut informasi ada yang 10.000 ribu, ada yang 5000 ribu, macam-macam itu jumlah sesuai dengan uh, tahun yang terjadi di berbagai tempat uh, di Timur Tengah khususnya ya. Ya saya tadi sebutkan respon keagamaan itu termasuk hadis-hadis. Uh, apakah ini hadisnya hadis? Uh, ya kalau kita lihat dari bukhari muslim ya, uh, ada juga yang lain uh, dan juga fatwa-fatwa termasuk Muwatta, Imam Malik juga membahas soal ini. Beberapa respon kontemporer yang juga agak berbeda dari sebelumnya ada respon ilmiah. Jadi respon ilmiah ini lebih berkembang pada abad pertengah abad modern ya, yaitu mencari obat ya dalam hal virus itu vaksin, dalam hal penyakit secara umum obat. Karena kita tahu bahwa bakteri dengan virus itu dua hal yang berbeda. Dan tentu saja, masalah karantin baik itu zaman dulu. Ya, saya ingin memulai dari sejarahnya. Nah, zaman sekarang, respon umat Islam, bukan hanya umat Islam, orang beragama tadi, Teh Profesor Etin, menyebut eh, bisa kita perbandingkan dengan penganut agama lain. Ternyata, memang COVID-19 ini membuat banyak orang semakin kuat imannya. Jadi uh, secara survei ya uh, ini di Amerika misalnya orang-orang uh, uh, Kristen ya orang-orang Protestan antara lain Katolik uh, Yahudi dan seterusnya. Nah ini orang-orang Kristen ini yang uh, yang yang disurvei itu berpendapat mengatakan bahwa iman mereka lebih kuat ya. lebih sering berdoa misalnya dan mencoba untuk mencari jawaban gitu. Dengan adanya Covid-19 ini orang-orang beriman itu berpikir apa yang sebenarnya terjadi gitu. Apa salah kita gitu? Mengapa Tuhan memberikan apa namanya wabah seperti ini? Macam-macam ya, jadi diskusi keagamaan dan teologis itu juga berkembang di kalangan agamawan di sini. Tentu saja, yang ateis yang tidak beragama juga punya respon mereka. Tentu saja, bagi mereka ya tidak berubah apa-apa. Buat mereka ini adalah masalah alami saja, berjalan apa adanya ya. Ini adalah proses alam dan seterusnya. Tapi fokus kita untuk orang yang beragama beriman, tambah iman, kurang lebih seperti itulah. Nah, saya melihat umat Islam saat ini e, da, dari kasus itu saya coba melakukan sedikit e, kalkulasi matematik itu berapa persen sih orang Islam yang terkena ya yang terkena positif e, wabah e, COVID-19 e, kurang lebih menurut saya 9 persen dari 35 e, juta kasus di dunia saat ini ini yang terdeteksi, ter, ter, apa ya terdeteksi tentu saja yang yang tidak tercatat tentu saya lebih banyak lagi. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa dari 23 persen jumlah umat Islam di dunia, yaitu kurang lebih 1,6 miliar saat ini, 9 persennya, 9 persennya itu terkena. Artinya apa? Masih lebih sedikit ya dibandingkan dengan jumlah umat Islam di dunia secara persentase. Artinya apa? Penganut agama lain lebih banyak lah begitu, atau negara dengan penduduk yang non muslim dari mulai Amerika yang nomor satu sekarang Amerika kasusnya dan beberapa negara Eropa dan seterusnya Amerika Latin itu yang paling banyak terkena. Tapi ini hanya sekedar ini saja ingin menunjukkan bahwa cukup signifikan jumlah umat Islam, orang Islam yang terkena virus ya wabah Covid-19 tapi tidak sebesar sama dengan tidak sesama persentase dengan jumlah umat Islam secara keseluruhan. Poin saya itu aja. Hanya sekedar ingin menunjukkan berapa banyak sih gitu yang terkena. Terlepas dari masalah norma-norma yang tadi kita sebutkan dan yang saya akan bahas agar kita tercegah dari wafat tapi ternyata umat Islam juga terkena wabah. Nah, eh, di Amerika yang saya punya datanya, meskipun ini eh, juga berasal dari survei, ya, eh, respon umat Islam khususnya di Amerika yang saat ini jumlahnya secara statistik eh, tidak banyak sebetulnya. Ada yang bilang 3,75 sorry 3 juta, eh, 3 juta sampai 4 juta eh, umat Islam dari 300 juta penduduk Amerika. Ada yang bilang 10 juta dan lain-lain karena memang tidak ada survei, tidak ada sensus agama di Amerika. Tapi secara umum minoritasnya kecil banget. <tuh> Tapi perkembangannya sangat pesat dan respon mereka itu cukup signifikan. Mulai dari civic engagement, ya civic engagement itu mereka terlibat dalam uh, dalam uh, uh, urusan sosial, bagaimana relasi sosial tetap terjaga dan seterusnya banyak yang mereka lakukan economic security ya keamanan ekonomi bagaimana mereka membantu uh, food bank misalnya membantu uh, penyebab distribusi makanan terhadap orang-orang yang membutuhkan homeless dan lain-lain education juga bagaimana mereka memberikan awareness kesadaran tentang uh, pentingnya menjaga dan pentingnya membantu itu education food and basic need security medical support ya Mental health, kesehatan mental ini juga salah satu aspek yang uh, sebagian organisasi NGO di Amerika juga uh, coba berikan. Ya, mental health, spiritual support, ya, tidak hanya dalam bentuk fatwa ataupun online yang selalu siap untuk menjawab orang-orang yang perlu uh, spiritual support, uh, dan tentu saja teknologi innovation, program-program, aplikasi-aplikasi yang bisa membantu meringankan dampak dari wabah ini. Jadi beberapa aspek yang secara khusus bisa kita lihat di website ini. Nah, saya membahas, ingin membahas dimensi-dimensi ketahanan Islam dalam menghadapi pandemi ini berdasarkan dimensi dimensi agama menurut Ninian Smart, religion scholar yang 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 menurut saya cukup relevan di sini supaya saya bisa memilah-milah lah kurang lebih dari sisi-sisi ini, dimensi-dimensi ini, Islam apa kontribusinya menghadapi pandemi. Mulai dari sisi doktrinal atau dimensi doktrinal, ajaran, kemudian di dimensi mitik atau narasi-narasinya yang diperlukan untuk memperkuat keimanan, keagamaan, dan seterusnya. Narasi etika atau akhlaknya atau legalnya. Ada juga masalah ritual, bagaimana dari sisi ritual. Kemudian dari sisi pengalaman keagamaan, Bagaimana respon dan bagaimana dampaknya, kemudian dari sisi sosial dan organisasional, kemudian dari sisi material dan artistik, yang terakhir politikal. Saya akan bahas satu persatu, meskipun singkat-singkat saja ya. Yang pertama dari sisi doktrinal, kenapa Islam memiliki ketahanan dan orang Islam cukup memiliki ketahanan dalam menghadapi wabah ini. Pertama, ajaran tentang safety and health, tentang keamanan dan kesehatan banyak yang mengutip Islam adalah ajaran berserah diri kepada Allah. Makanya tawakal misalnya, ajaran tentang tawakal, ajaran misalnya tentang tawakal yang tentu disertai didahului oleh ikhtiar. Ada yang mengutip hadis Nabi tentang apa namanya ikat dulu unta kamu baru kemudian kamu pergi artinya baru tawakal begitu jadi ikat dulu ontanya supaya tidak kabur gitu. Jangan karena tawakal biarin aja gitu ontanya dilepas gitu ya akan kabur juga gitu. Artinya ikhtiar dulu baru tawakal. Nah rujukan-rujukan uh, seperti ini menurut saya menarik. Kemudian juga uh, kata Islam sebagai selamat atau salam ya uh, selamat dari setiap bahaya dan bencana termasuk dari penyakit dan wabah. Uh, seorang Muslim adalah orang yang saudaranya selamat dari lidah dan tangannya. Jadi ini lucu juga ini. Kalau melihat hadis ini, sekarang COVID-19 kan menular dari lidah dan tangan. <laughs> Jadi kalau misalnya dia bisa menularkan virus ke orang lain, berarti dia tidak muslim atau belum cukup muslim karena dia membahayakan orang lain dari lidah dengan ngomong kemudian mengeluarkan air liur dan lain-lain atau tangannya salaman atau dan lain-lain, maka orang lain juga terkena bahaya. Anyway, jadi dalilnya itu bisa dicocokkan dicocok saja gitu. Dia cukup apa namanya cukup menarik gitu. Tentu saja ayat Quran banyak sekali ya. Saya melihat ada sekitar 28 ayat menyangkut kesehatan, menjaga kesehatan, tentang makanan, larangan berlebihan dalam makan, tentang gizi, tentang kebersihan diri, tentang khamar ya, tentang gaya hidup sehat. banyaklah salah satunya ini yang sering disebut ya tentang man nafsin fasadin Jadi kalau orang membunuh satu orang seolah-olah membunuh semua. Kalau orang menyelamatkan satu nyawa orang seolah-olah dia menyelamatkan semua manusia. Ini kan sering dikutip ya bahwa menjaga keselamatan diri dan orang lain itu adalah bagian dari maksud Islam atau maqasid syariah dari segi doktrin sebenarnya banyak sekali. Nah kalau sudah terlanjur kena, ya, kena musibah baik diri sendiri maupun keluarga orang lain, maka sabar. Ini ajaran sabar ini menurut saya kuat sekali. Dan sabar adalah salah satu sifat yang paling disebut dalam Quran. Di antara banyak sifat yang disebut dalam Quran, sabar yang paling banyak. Bahkan sabar dengan sholat itu sering di, di, apa ya di, di, digabungkan begitu. Wasta'inu sabri was wassalah, misalnya karena begitu pentingnya sabar ini. Salah satu saja saya kutip ayat ini ya. Walanaqbuna lakum min al-khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was-samarat wa basysyirish-sabirin. Wa basysyirish-sabirin di sini berita, berita berita apa berikan berita gembira kepada orang-orang yang tahan gitu. Kalau misalnya ada rasa takut, sekarang kan takut kita takut keluar, takut sebab takut takut ketemu orang takut kerumunan takut dikunjungi orang macam-macam lah kelaparan juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan saat ini kekurangan harta juga sama kehilangan pekerjaan seperti tadi disebutkan juga bahkan kehilangan jiwa dan lain-lain nah orang yang sabar itu tetap akan merasa gembira dan Tuhan yang memberikan kegembiraan itu nah, selain itu banyak hadis tentang oh setiap penyakit ada obatnya ya meskipun dalam konteks obat ini COVID-19 masih uh, rendah sevir ya renda itu obat yang terakhir ini uh, di dianggap sebagai darurat untuk menyembuhkan ya meskipun itu bukan uh, vaksin tapi uh, Donald Trump juga sekarang di, di, dikasih itu rendah sefir itu karena dia kena ya. tapi ini jelas setiap penyakit ada obatnya jadi ada ada optimisme lah kurang lebih kayak gitu pasti akan ada obatnya pasti akan ada vaksinnya doa ini juga menarik mungkin kita oh ini masalah kecil masalah doa tapi sebetulnya sangat penting ya respon muslim dan orang-orang beragama secara umum doa itu bukan bukan soal apakah ada efek langsungnya tapi secara spiritual membangun optimisme ya membangun optimisme bagi orang-orang yang berdoa dan didoakan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basri, la ilaha, ilaha dan seterusnya. Ini contoh saja doa-doa itu. Banyak sekali doa-doanya. Baik ya mak'furat maupun yang tidak makfurat itu banyaklah doanya. Intinya jaga kami dari wabah dan dari rasa sakit, dari masalah, dan seterusnya. Nah, salah satu yang juga menarik adalah melihat bahwa hukum alam itu pada dasarnya adalah sunnatullah. Jadi apa yang terjadi menurut orang ateis ini adalah hukum alam, alami. Bagi orang Islam, iya betul, itu hukum alam, tapi hukum alam itu sumbernya dari Tuhan. Nah, ini kan menurut saya juga menarik ya. Sama pembahasannya, ada penyebabnya bahwa penyakit itu ada penyebab besar alami, tapi sumber dari semua itu merujuk kepada Uh, yang satu. Sunnatullahi fil ladina khalau min li sunnatillahi tabdila. itu aspek ajaran ya. Jadi itu yang membuat tahan Islam itu bisa bertahan dalam dalam setiap kondisi karena ajaran-ajarannya memang relevan dalam konteks apapun termasuk dalam konteks pandemi. Mitik dan naratif dimension ini hanya menambahkan saja dari yang tadi banyak cerita-cerita lah gitu ya cerita-cerita Umar bin Khattab dan sahabat Abu Ubaidah menghadapi wabah pada saat itu. Yang satu mengatakan, "Ini adalah takdir, jadi harus diterima apa adanya karena berasal dari Tuhan." Tapi kalau Umar bin Khattab tidak takdir, itu artinya kamu memilih, ya, memilih dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Artinya apa ya? Kalau ada wabah, ya, jangan datang gitu, harus kamu... Uh, uh, apa namanya, hindari itu kan narasi-narasi yang sering disebut dalam konteks menghadapi COVID. Hadis-hadis lain tuh banyak ya. Saya mendata di dalam buku-buku, dalam kitab-kitab hadis tentang wabah dan waton itu dalam bab yang berbeda-beda ya. Ada bab tentang jihad, ada bab tentang pengurusan jenazah, ada bab tentang sholat berjamaah, ada tentang syahid ya, bab tentang isolasi dan seterusnya. Bab tentang hukuman Tuhan terhadap Bani Israel, dan seterusnya itu dalam bab-bab itu ada uh, soal wabah. Kemudian ada juga hadis-hadis tentang travel travel bans dan karantin. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan hadisnya kalau ada 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 wabah maka kamu jangan uh, jangan datang dan kalau kamu negerinya itu kena wabah maka kamu jangan keluar dari negeri itu. Nah masalahnya sekarang semua negeri sudah kena gitu <laughs> Jadi 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 ini jadi menarik gitu atau kalau ada wabah kamu harus lari seperti kamu lari dari singa. Baik, saya mungkin ada beberapa waktu saja singkat ya. Kemudian juga hadis-hadis yang terkait dengan hindari kerumunan itu juga ada dalil yang yang dikutip orang nih. Saya nggak mengatakan bahwa ini terkait dengan itu, tapi bagaimana umat Islam mengutip ya cerita-cerita masa lalu dalam hal ini hadis itu juga sangat menarik. Termasuk uh, uh, apa namanya <coughs> uh, bagaimana harus menutup ya jadi, ketika Nabi itu uh, sneeze, ya bangkis, maka dia uh, bangkisnya di tangan, misalnya. Uh, jadi, atau, atau kain, ya selampe, atau handkerchief, ya bahasa Inggrisnya. Jadi, artinya apa? Jadi, sudah ada semacam rujukan-rujukan tekstual, bagaimana Nabi mencoba um, menghindari penyakit. Kemudian, tentu saja ada Alhamdulillah, ya, alhamdulillah, ya, dan seterusnya, sebagai uh, uh, balasannya. Washing hands sama hijin banyak juga hadisnya ini populer sekali jadi Anazova tuminal iman ya kebersihan itu bagian dari iman kemudian cuci tangan masalah cuci tangan itu sudah ada dalam Quran juga mengenai bagaimana harus tetap bersih dan hijin itu dimensi narasi ya narasi-narasi atau cerita-cerita yang digunakan untuk menginspirasi umat Islam tetap kuat dan bertahan. Kemudian aspek etik aspek etik itu banyak banget ya. Ini saya hanya menyebutkan saja sekedar menyebutkan saja bahwa kita harus membantu orang tua harus mendahulukan orang tua harus membantu orang sakit harus menolong sesama siapapun mereka tanpa memandang agama. Kemudian bahwa dan lain-lainlah banyak sekali. Tadi kita sebutkan soal bagaimana pentingnya menjaga kesehatan dan menjaga orang dari marah bahaya. Itu juga faktor atau dimensi etik ya. Ada dimensi jurisprudensial atau sulfiki yang sering disebutkan menyelamatkan nyawa manusia itu dibandingkan dengan bawa manfaat itu harus diutamakan. Darul mafasid fasid mukaddamun ala jalbil masalih. Manfaatnya ada sholat jemaah gitu kan, tapi Eh, resiko kena penyakit lebih besar maka jangan salat jamaah. Contoh saja itu. Jadi ada aspek fleksibilitas dalam hal uh, hal uh, legal, hal uh, uh, hukum Islam. Dari aspek ritual ya ritual ibadah mahdoh ini juga menarik. Dulu sering banyak public congregation ya public congregation uh, jamaah itu banyak pokoknya uh, sebanyak-banyaknya. Sekarang ke family congregation. Jadi lebih banyak keluarga sekarang. Jadi jamaah di keluarga di private ya. Jadi ibadah dari dari yang congregational menjadi family. Jadi sekarang mungkin kita sebut home masjid atau musola dalam bahasa Indonesia sering musola itu beda dengan masjid. Tapi anyway home masjid jadi masjid di dalam rumah gitu lebih 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 populer dan lebih lebih dari dari di masjid. Meskipun sekarang sudah ada yang di masjid tapi masjid itu dengan konteks jaga jarak dan lain-lain. sudah sangat berbeda dengan sebelumnya. Sholat, puasa, haji, umroh kita tahulah pengurusan jenazah ini dampaknya banyak sekali. Merubah bagaimana ritual pun harus akomodatif, harus mengadaptasi diri, harus menyesuaikan diri. Ya, benar nggak sih? Jadi artinya apa orang Islam juga berpikir yang paling penting itu apa sih dalam ibadah itu akhirnya? Karena dengan konteks wabah ini, orang mulai berpikir lagi, makna sesungguhnya dari ibadah sholat itu apa? dari puasa itu apa, dari haji itu apa, dan seterusnya. Jadi ada semacam redefinisi dan rethinking, refleksi tentang makna-makna ritual yang kita lakukan gara-gara wabah ini. Saya sudah sebutkan tadi ada 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 ke, fleksibilitas hukum Islam ya keringanan rukshoh dan darurat sehingga tidak tidak jabat tangan tidak pelukan tidak cipika-cipiki, <tuh> haji dan umrah juga, kemudian tidak ada pengajian on face to face ya, dan seterusnya lah. Jadi banyak sekali akomodasi-akomodasi ritualistik dan itu dimungkinkan oleh hukum Islam sendiri. Nah, ini contoh saja ya, meskipun sudah ada jamaah tapi mereka jaga jarak gitu. Sambil pakai masker. Uh, ini salah satu saja. Saya hanya nyebutkan saja. Uh, banyak sekarang guideline-guideline bagaimana seharusnya bersikap dalam konteks uh, ritual, wudhu bagaimana, kemudian uh, dan seterusnya, seterusnya. Yang yang ya, dimensi lain adalah dimensi pengalaman ya, pengalaman keagamaan. Ini juga menurut saya menarik. Sejauh mana manusia itu manusia beriman sekarang uh, uh, lebih dekat kepada Tuhan gitu, gara-gara penyakit ini. Uh, Uh, ada kesulitan emosional, ada emotional hardship, ada mental distress, stress ya, nggak bisa kemana-mana, nggak nggak bisa ketemu orang tua, nggak bisa menghadiri penguburan jenazah teman, nggak bisa ini, nggak bisa itu kan stress ya. Uh, ini stress ini menurut saya salah satu yang perlu disikapi oleh agama dan Islam memberikan uh, uh, semacam ajaran-ajaran yang bisa mengurangi mental stress ini. Mental health ini menjadi sangat penting. Jadi semakin personal, semakin private, tapi pada sisi yang lain, manusia sebagai makhluk sosial, bagaimana itu Membalancenya. nya, ya, menyimbangkan antara kebutuhan personal dekat makin dekat kepada Tuhan, tapi pada saat sama uh, manusia adalah makhluk sosial. Jadi balancingnya itu seperti apa? Nah, ini menurut saya yang sangat menarik dalam konteks wabah sekarang. Dimensi lain adalah dimensi sosial, dimensi organisasi sekarang ada ada perluasan pemajemukan otoritas keagamaan jadi otoritas keagamaan itu bukan hanya ulama kiai yang kita kenal secara tradisional tapi sekarang di internet semuanya ada di internet di YouTube di ReduKits semua di situ ada banyak suara ada banyak suara jadi hubungan antara imam dengan jamaah itu udah beda ya nggak lagi enggak lagi monoton, enggak lagi uh, tapi lebih uh, lebih, ba lebih banyak lah, lebih variasif gitu. Dan suara perempuan juga lebih banyak sekarang. Uh, presence of women on the religious stage virtually uh, has increased because of the COVID-19. Dan saya kira ini menarik sekali. Jadi dimensi organisasi, dimensi uh, ritualitas uh, bukan sekedar ritualitas, tapi juga otoritas keagamaan, sosial keagamaan. Uh, nanti uh, Profesor Hilman Latif saya kira akan lebih banyak bahas tentang aspek filantropi dan humanitarianismenya, Saya kira uh, di samping itu Islam juga lebih lagi banyak terbuka dengan agama-agama lain. Uh, mereka uh, semakin bekerja sama ya bahwa masalah wabah ini uh, lintas agama, lintas kepercayaan. Jadi kerjasama antar agama pun semakin meningkat gara-gara COVID-19. Aspek material itu juga menarik ya. Dulu orang melihat perempuan yang pakai nikob itu agak negatif, bukan agak negatif benar. Sekarang relatif berkurang ini. jadi oh ternyata nikob itu punya fungsi juga gitu. Nah, sekarang orang hampir semua orang laki-laki perempuan pakai nikob gitu. <laughs> Dengan cara masing-masing. Tapi tentu saja ini masalah fashion dan function, itu juga hal yang menurut saya sangat menarik. Jilbab juga banyak digunakan sebagai mask. Terakhir, aspek politik, mohon maaf nih, agak panjang. Terakhir, ini aspek politik. Sekarang, orang bergantung sama pemimpin, bergantung sama presiden. Bagaimana mereka bisa memanage masalah ini? Tapi sisi lain, semakin kritis masyarakat terhadap kepemimpinan politik karena mereka dianggap tidak mampu memanage wabah ini. Di Indonesia, contohnya, di Amerika juga. Aduh. Pokoknya ini yang bisa kita sedisikan lebih lanjut. Partai dan gerakan politik muslim juga uh, harus merespon uh, bagaimana menangani masalah ini. Ada kerjasama-kerjasama memang, tapi yang menurut saya menarik gara-gara pandemi, ada domestication of the public. Maksud saya gini, domestic, domestication of the public itu gini, persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan publik, sekarang jadi domesticate. Domesticate itu artinya uh, di rumah. Jadi diskusi, perdebatan itu di rumah masing-masing. Sekali-sekali protes di jalanan, sekali-sekali dan lain -lain. tapi lebih banyak di rumah. Pakai HP aja, Anda sudah bisa protes. Domestication of public ini menarik sekali. Ini salah satu yang perlu dikaji lebih lanjut, salah satu dampak wabah pada aspek politik. Bagaimana dan ini terakhir ya, terakhir secara doktrinal. Islam menjadi tahan, atau Muslim yang memahami Islam itu bertahan karena pentingnya kesehatan dan keselamatan manusia, kelas lain alam tentang sabar, secara naratif banyak kisah-kisah masa lalu tentang menghadapi wabah, secara etis akhlak menolong sesama, secara ritual ada keringanan dan emergensi, secara pengalaman spiritual, kedekatan pribadi dengan Allah makin kuat, tapi tetap menjaga relasi sosial, terutama keluarga inti. Kemudian tetangga, teman, sebangsa, seagama, seumat manusia, tapi relasi sosial itu tetap terjaga. Secara material ada fleksibilitas dan mengikuti perkembangan zaman. Secara politikal, banyak uh, orang uh, semakin merasa perlu untuk taat kepada guidelines pemerintah, aturan, tetapi sistemnya kontekstual. Uh, asalkan substansi adil dan amannya terjaga. Mohon maaf agak panjang, terima kasih. Uh, saya uh, berharap nanti kita punya waktu untuk diskusi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, Prof Muhammad Ali. Luar biasa uh, terkait dengan Islam dalam pandemi dan ketahanan relasi sosial yang dipaparkan oleh beliau. E, multi perspektif dan saya tidak perlu mengulasnya karena beliau sudah menyampaikan kesimpulan e, pada bagian terakhirnya ya. E, mari kita lanjut pada narasumber yang kedua yang insya Allah tidak akan kalah menariknya oleh e, narasumber pertama. E, saya perkenalkan e, sebagian dari identitas beliau ya nama Dr. Lela Mona Banim, S.Pd., M.Si. dan gelarnya sebenarnya banyak ya, terutama terkait dengan certified international dalam bidang riset ya. Kemudian beliau pendidikan terakhirnya itu di bidang ilmu komunikasi Universitas Indonesia. Sekarang banyak aktivitas sebagai dosen Universitas Mercubuana dan di perguruan tinggi yang lainnya kemudian komisioner konsil kedokteran Indonesia periode 2014-2020, kemudian wakil ketua umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 2017 sampai sekarang. Dan kalau kita melihat Google Scholar-nya juga cukup banyak ya karya tulis yang uh, di susun ya atau ditulis oleh beliau, di antaranya adalah komunikasi corporate, kemudian ada komunikasi kedokteran, ada teori komunikasi antar pribadi dan yang lain-lain. Dan insya Allah dalam perspektif beliau, ya kita akan mendengar bagaimana tinjauan dan analisis yang akan disampaikannya terkait dengan Islam dalam pandemi dan ketahanan relasi sosial. Saya persilakan kepada Ibu Dr. Lela Mona untuk menyampaikan materinya. Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin share screen. Assalamualaikum. Boleh, bisa, belum bisa? Mohon maaf di. Ya baik. Baik. Ya sudah bisa, sudah bisa. Uh, Prof. S. Anwar yang saya hormati dan cintai teman-teman uh, Reducates, kemudian Prof Muhammad Ali, Prof Yulman, Dr Dadang uh, Rusmana dan teman-teman uh, yang hadir di acara hari ini. Ini surprise. Biasanya baik-baik aja Prof. Tiba-tiba lampunya mati, so saya deg-degan tadi sebenarnya dan Alhamdulillah bisa masuk kembali. Uh, suara saya cukup terdengar kan? Ya jelas jelas. Terdengar ya, cukup ya, terdengar ya. Yeah. Halo, baik, baik, Oke, okay, mohon maaf. Uh, saya mendapat uh, apa namanya tugas untuk membahas tentang pandemi dan ketahanan relasi sosial, dan I like it very much. gitu ya, uh, Bapak, Ibu, teman-teman semua, perubahan sosial apa yang terjadi di masyarakat dengan adanya COVID-19? Sangat-sangat banyak uh, pandemi covid mengubah masyarakat sosial kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita belajar, bagaimana kita berbisnis, bagaimana perilaku hidup kita berubah. Uh, komunikasi kita juga menjadi ber berubah, berubah. Kemudian uh, tidak ada jalan-jalan kemana-mana. Kemudian kita di, diminta untuk stay at home. Customer behavior, belajar, dan lain sebagainya. Budaya interaksi kita juga berubah. Kemudian uh, hari raya pun juga menjadi berubah. Perilaku kita berbeda sekali dengan biasanya. Biasanya kita bertemu dengan keluarga dan lain sebagainya. Ini ketemu uh, silaturahim lebaran pakai zoom pakai uh, teknologi biasanya kita pelukan nggak ada lagi gitu uh, saya ingin merujuk kepada uh, konsep sehat menurut WHO dan menurut undang-undang di Indonesia sehat adalah Jiwa, raga, sosial. Tiga hal itu. Jadi orang sehat adalah orang yang secara fisik sehat, secara hati sehat, dan secara sosial sehat. Fokus yang saya ingin uh, zoom adalah terkait dengan sehat secara sosial. Jadi berelasi secara sosial itu menyehatkan. Kita tahu akibat dari COVID yang terganggu dalam konteks kesehatan secara badan fisik, secara jiwa bisa jadi stres, sedih, dan lain sebagainya, atau secara sosial menjadi teralienasi. Uh, Upaya-upaya strategis perlu dilakukan untuk membuat seseorang atau uh, manusia bisa beradaptasi dengan perkembangan baru ini. Saya ingin mengajak untuk melihat, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, karena kita punya beberapa modal sosial yang sangat kuat. Uh, Indonesia di CAF World Giving Index tahun 2008 diakui sebagai the most generous country, the most generous nation, paling murah hati di dunia. Legatum Prosperity Index Research pada 167 negara menempatkan Indonesia di urutan kelima dunia dan ranking ke-1 di Asia Pasifik terkait dengan partisipasi sipil serta sosial dalam tingkat kesukarelawanan. Artinya kita punya modal-modal sosial yang signifikan untuk membuat kita bisa bertahan hidup. Kalau kita lihat jumlah generasi milenial cukup besar. Dan research terkait secara umum terhadap generasi milenial

apakah kamu bisa seperti aku? Emas pun tergantung siapa bahasa. Sementara dalam hidup ini banyak orang lain seperti emas berharga yang melakukan tapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, kemewahan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli pada sesama. Tapi ada juga yang seperti kita. Dia hidup di posisi yang biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan dan siap untuk sesama. Jadi. Saya ingin uh, menyampaikan terkait dengan kebetulan uh, saya juga aktif di Alir. Ya? Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Menyuruh kepada yang makruh dan mencegah pada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Quran surat Al Imran 110. Sebagai umat terbaik, kita mengupayakan hal-hal yang baik. Dan mari berlomba-lomba pada kebaikan. Ini adalah solusi modal sosial. Hai runas anpa umlimna. Ini juga solusi modal sosial. Saya membuat buku bersama dengan dua teman saya berjudul PSA, Personal Social Responsibility. PSA adalah konsep yang kami lihat dari sejumlah perspektif, dari sisi psikologis, sosiologis, genetis, edukatif, budaya, dan spiritual, saya mau bilang bahwa kondisi COVID ini membuat manusia menjadi berubah, tetapi kita punya modal-modal dan logika-logika religi yang membuat kita bisa bertahan, survival, bahkan eksis dari sisi uh, ini terkait dengan pieter, pieter itu ide personal dari CSR. tanggung jawab sosial individu. Kalau kita pinjam teorinya maslow ada yang paling tinggi adalah self aktualisasi. Tetapi ada sebuah kajian. Yang mengatakan bahwa, "Oke, okay, ini gagasannya negara individualis. Kalau negara kolektivis, yang nomor tiga adalah love and belonging, yaitu caring, bisa berbagi kepada orang. Itu menjadi lebih penting untuk masyarakat kolektivis, seperti Indonesia, Malaysia, uh, Jepang, dan lain sebagainya." Dari sisi sosiologis, manusia itu ber, makhluk sosial, butuh orang lain. Bisa, uh, punya keinginan untuk berbagi, tolong-menolong. Kemudian dari sisi genetis, saya pinjam apa yang disampaikan oleh Kazuo Murakami, seorang ahli genetika yang mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia ada triliunan gen, yang gen itu berpasang-pasangan. Gen bisa berenang, gen nggak bisa berenang. Gen bisa matematika, nggak bisa matematika. Gen bisa berbagi sama orang lain dan tidak berbagi. Gen bisa uh, uh, apa namanya kebaikan, gen cinta dan tidak baik serta tidak caring gitu ya. Jadi dalam tubuh itu tinggal di on dan off. Jadi di dalam tubuh manusia ada perang ada ada modal yang diberikan secara genetis yang tinggal disentuh itu bisa membuahkan. Artinya saya ingin mengatakan bahwa Uh, masyarakat Indonesia yang punya budaya kolektifis dan uh, secara alamiah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala gen ini ini akan jauh lebih mudah kemudian dari sisi edukatif PESAR itu membangun karakter bangsa dari sisi budaya masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat gotong royong jadi dari berbagai perspektif dan dari sisi agama seperti yang tadi sudah dibahas, bahwa ternyata orang berbuat baik, pietar itu tanggung jawab sosial, itu ternyata dia memang didukung oleh agama. Pietar punya karakteristik yaitu peduli, bermanfaat, ikhlas, menular, dan siapa saja bisa. Jadi kalau kita mau berpietar, kita karena caring dan apa yang kita lakukan membawa manfaat dan dilakukan secara ikhlas dan ternyata perilaku yang baik ini menular dan bisa dilakukan secara personal atau profesional. PSR itu peduli seperti yang saya disampaikan dan yang kita lakukan bermanfaat secara ikhlas dan menular dan konsep-konsep tentang biasar menular atau kebaikan itu menular itu cukup banyak kajian ilmiahnya. Kebetulan saya sempat uh, membuat uh, jurnal juga terkait dengan ini dan sedang diselesaikan. Siapa saja bisa, tua muda, miskin kaya, usia berapapun, kondisi sehat, kondisi sakit. Membantu jadi, pieta itu bisa pakai uang, pikiran, tenaga, waktu, bahkan perasaan. Nungguin orang sakit. Nemenin orang sakit. Kasih uh, uh, motivasi. Membantu uang. Membantu pemikiran, dan lain sebagainya. Berbagi kebutuhan pokok adalah bentuk dari pieta. Dengan uang, dengan benda. Berbagi perlengkapan... Uh, untuk uh, menjaga agar terhindar dari covid itu juga adalah bentuk dari pieta. Uh, makanan gantung. Ya, sayuran gantung. Ini juga pieta. Di Indonesia ini luar biasa. Penyemprotan disinfektan, bakso, dan lain sebagainya. Itu juga bentuk dari pieta. Uh, membantu masyarakat lingkungan dan lain sebagainya itu juga bentuk dari piyasa. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Indonesia banyak melakukan piyasa. Dan saya yakin ini sebenarnya masalah kolektif, masalah kemanusiaan. Disentuh sangat memungkinkan untuk bisa. Warga kampung menyediakan makanan tiap hari pada keluarga yang terkena COVID-19 berbagi secara waktu rasa ini juga bisa dilakukan secara biasa. saat ini mungkin tidak secara kunjungan fisik menyambut keluarga tetangga yang sembuh dari COVID itu juga fiesa. it's about heart it's about caring berbagi pemikiran influencer, tokoh-tokoh, ahli kesehatan, ahli komunikasi, psikolog, desainer, ahli gizi. Itu juga biasa. Acara yang kita lakukan saat ini, ini juga bentuk dari biasa dalam perspektif yang saya sampaikan. Berbagi gagasan, bermain musik di balkon untuk ribuan publik. Ini juga caring. Berjemur, senang bersama, PSR itu menular. Saya mau sampaikan ini adalah wilayah di dekat rumah saya, Bapak. Di salah satu dekat rumah saya itu ada eh, wilayah yang kotor Uh, banyak orang buang sampah di jalan uh, sambil ngantor lempar uh, kresek gitu ya ini keadaannya lalu apa yang dilakukan orang-orang yang ada di gara-gara Pandemi COVID, mereka banyak berkumpul karena work from home. Dengan mereka berkumpul, mereka membayangkan gagasan-gagasan baru. Lalu uh, mereka mulai ngelihat yuk kita beresin, yuk, yuk karena mereka uh, terganggu dengan bau dan lain sebagainya. Lalu mereka berkelompok dan beresin ini, kumpul bersama-sama, bersama-sama. Lalu ada yang kasih tenaga, ada yang kasih tanaman, ada yang kasih dana, ada yang... Mohon maaf, mungkin listriknya mati, mati lagi. Mati lagi. <laughs> iya kayaknya. Ya mangga apa namanya nanti mungkin bisa kembali lagi ke beliau. Iya. Yeah. Kita lanjut ke narasumber ketiga aja ya, Taya. Nah, ya, yeah. uh, Mudah-mudahan nanti uh, Bu Mona ya, bisa gabung lagi dan kita akan lanjut uh, ke narasumber yang ketiga. Insya Allah uh, akan disampaikan materi yang insya Allah juga bernas ini dan menarik. Ya. Mohon izin uh, sedikit Maksud lagi ada. beberapa menit lagi. Oh ah, iya, silahkan Bu. <laughs> Maaf tadi. Uh, tadi suaranya, uh, Bu. <laughs> tempat hilang, saya, Bu. Di table lagi, uh, Pak Dadan. Silahkan, table, silahkan. ini mohon. Ya. Saya belum bisa siap. Ya, oke. Okay. Nah, sedikit lagi, sedikit. Iya, iya, silahkan. Saya mau perlihatkan ini daerah yang kaya gini. Jadi kayak gini cakep. Jadi ibu ibu bahkan suka foto-foto di situ. Karena kadang pokoknya jadi seru daerah sini. Jadi uh, conclusion conclusionnya adalah pandemi COVID ternyata memperkuat kesadaran relasi sosial. Dampaknya luar biasa, mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan bisa menjadi uh, solusi untuk masalah sosial. Manfaat dari PSR adalah secara personal orang jadi bahagia, jadi prososial, dan dan dalam konteks sehat itu jiwa raga sosial, ternyata kerekatan sosial tadi menyehatkan jiwa dan raga dari sosial menjadi sehat jiwa dan raga dan itu menjadi sehat. Mental sehat, imunitas tubuh sehat, bahagia berdampak juga pada kesehatan. Jadi saya ingin sampaikan mari kita ber-PSR. Dan jadikan PSR sebagai gaya hidup kita. Terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter Lela, mohon yang telah memaparkan uh, materinya uh, terutama dalam perspektif personal social responsibility dalam menghadapi pandemi dan menguatkan ketahanan uh, sosial ya masyarakat uh, Indonesia dan di seluruh dunia. Uh, mari kita lanjut pada pemateri yang ketiga uh, beliau adalah Prof Uh, Profesor Hilman Latif uh, MA-PhD uh, Beliau menyelesaikan S3-nya pada tahun 2012 uh, Di Utrecht University, Netherlands Kemudian uh, saya coba googling juga uh, Google Scholar-nya juga cukup banyak Karya tulisnya Salah satunya adalah Dinamika Islam uh, Kultural Pemetaan atas wacana Islam kontemporer Yang dikutip uh, cukup banyak Uh, kemudian uh, beliau juga menulis banyak buku uh, diantaranya adalah politik filantropi Islam di Indonesia Islam dan urusan kemanusiaan kemudian post puritanisme dan uh, melayani umat uh, insyaallah beliau akan menyampaikan juga tetap sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof Muhammad Ali mungkin juga terkait dengan filantropi uh, salah satunya terkait dengan uh, isu atau COVID-19 yang kita hadapi hari ini. Saya persilakan kepada Prof. Hilman Latif untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Dadan Usmana, Moderator, Profesor Etin Anwar, senior saya, ya. Kang Prof. Ali, senior saya juga, Uh, dulu zaman di senat mahasiswa uh, bareng-bareng ya. Prof Ali di UIN Jakarta, saya di IIN di YN Jakarta Bapak Ibu sekalian, ada Kang Solahuddin Kafrawi uh, senior kita, uh, suami Terhetin terakhir ketemu di Philadelphia, saya kira uh, tahun 2005 saya masih S2 waktu itu. Dan hadir bersama kita His Excellency Kang Umar Hadi ya dari Seoul. Uh, ada bersama kita nampaknya saya lihat dari tadi. <laughs> Menyimak dengan khidmat. Uh, terima kasih atas kesempatannya, Teh Hetit. Uh, saya kira banyak uh, poin yang sudah disampaikan oleh Prof. Ali sama Dr. Leila ya dari presentasi tadi, dan untungnya, sebagai pembicara ketiga, saya cuma menambah-nambahkan saja. <laughs> saya akan share, oke, masih disable. Nampaknya kelihatannya <clears throat> untuk share point bisa di enable, kan? Oh, sebentar ya, silakan. teh. sharing, bisa belum ya? Oke, okay. uh, saya coba masuk di sini deh. Baik, uh, saya akan uh, menambah satu diskusi ya. Uh, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali, saya kira. Konsep-konsep dasar yang ada dalam Islam, dan itu menjadi pijakan kita selama ini, khususnya di kalangan Muslim, menjadi justifikasi teologis normatif. Bagaimana sebetulnya masyarakat harus bersatu bersama-sama, ya, merespons pandemi ini? Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat satu isu tentang kohesi sosial THT di masa pandemi ini. Jadi, Hubungan sosial di satu sisi menjadi bagian besarnya uh, sosial relationship atau social relation. Nah, saya akan mengambil aspek tentang kohesi sosial. Nah, bagaimana sebetulnya perilaku itu uh, berubah, atau tidak? Dan apakah faktor agama juga menjadi domain penting dalam perubahan itu? Nah, kalau kita lihat, Indonesia <tuh> sudah. Uh, apa mulai merasakan itu ya pada bulan Februari akhir atau awal awal Maret saya kira meskipun di beberapa negara yang lain pandemi sudah masuk sejak Desember Januari Februari ya saya ingat bahwa akhir Februari saya pulang dari uh, Afrika Selatan <tuh>. mampir ke Singapura tapi tidak berani ke kota ya di Singapura hanya satu jam ketemu orang balik lagi ke bandara hanya lunch uh, karena tidak berani ke kota ya tapi memang Jakarta belum apa apa gitu ya sementara di sana sudah sudah mulai ready gitu untuk untuk menghadapi ini nah uh, terkait dengan isu ini ya uh, kita tahu bahwa agama bisa menjadi pengikat sosial ya karena ada kesamaan identitas ya kesamaan ajaran kesamaan pandangan Orang kemudian menjadikan agama sebagai salah satu ya, instrumen di dalam melakukan penguatan sosial. Ya, karena itulah, kalau misalnya tadi uh, Mbak Lela uh, sudah menggambarkan tentang hasil survei di Inggris, Indonesia sebagai negara paling generous di dunia, dan lain-lain itu juga menjadi satu diskursus tahun lalu. Ya, uh, ketika itu salah diumumkan, dan ini wacana keagamaan pun dimasukkan ke situ. Nah, tetapi dari diskusi-diskusi yang disampaikan tadi, saya baru muncul satu pikiran bahwa asumsi saya pun tentang kohesi sosial dalam masyarakat, termasuk dalam masyarakat keagamaan itu mulai berubah gitu ya. Kalau kita membaca tesis Emil Durkheim ya, kalau yang studi agama, seorang sosiolog Uh, yang juga mengkaji tentang agama bahwa kekuatan agama itu karena adanya masyarakat gitu ya dan agama menjadi lebih fungsional gitu ya. dan kohesi sosial itu ditentukan juga dengan keratan hubungan antara satu sama lain dulu saya berasumsi bahwa kohesi sosial itu kuat di pedesaan dibanding di perkotaan ya mungkin secara teoritik ini masih benar dalam konteks bagaimana orang melakukan ritual bersama-sama berjamaah ya, orang kota mau berjamaah mau kagak siapa yang peduli gitu tapi kalau anda di desa ya kita nggak bisa nongkrong di rumah sendirian gitu ya orang lain pada ke masjid gitu ya. atau orang lain pada ngaji orang lain pada kumpul orang lain pada berdoa bersama di kota karena kohesi sosialnya kerkatannya itu tidak terlalu kuat eh, maka eh, sikap keberagamaan pun menjadi lebih lebih uh, lentur gitu, ya. lebih lentur uh, dibanding di pedesaan. <tuh> Tetapi kemudian saya berpikir ini mendengarkan ceramah Pak Ali ya tadi, ya. oh ternyata menghadapi pandemi ini ternyata enggak juga kok gitu ya. Desa kota itu relasi sosialnya oke okay, masih punya culture sendiri di desa masih uh, kuat gitu kohesinya di kota Renggang, tetapi kalau kita membaca kohesi itu dalam bentuk solidaritas, itu solidarity, maka satu ada satu fenomena yang menarik buat saya ketika misalnya kohesi itu mungkin bisa dimaknai dengan makna yang berbeda dalam konteks uh, apa? Dalam konteks uh, krisis seperti pandemi ini, karena ternyata <tuh> saya yang melakukan penelitian tentang filantropi. Uh, Engagement masyarakat itu semakin kuat gitu ya dan termasuk juga orang-orang perkotaan kalau dulu gotong royong dan lain-lain itu uh, hanya milik rural uh, masyarakat inilah masyarakat rural atau rural urban gitu ya orang-orang yang uh, mungkin tidak terlalu ramai saya kan di Bandung tuh sudah nggak ada itu rapat RT ya. jarang gitu loh di Bandung karena di kota di Jogja itu Pak waduh itu setiap ini ya mungkin tradisinya juga tradisi jimpitan orang ronda itu sudah nggak ada di rumah saya itu pas sejak bertahun-tahun belasan tahun kelihatannya di Jogja masih ada pria masuk ke desa nah ini saya melihatnya ke situ. tapi ketika membaca respons terhadap krisis maka saya berpikir ulang bahwa ternyata mungkin ada mana lain dari kohesi dalam bentuk solidaritas dan apakah solidaritas itu juga di inspirasi, dimotivasi dan keagamaan, atau sebetulnya solidaritas itu sudah ada, tetapi tidak nampak di permukaan dan saat ini menjadi lebih kuat visibilitas visibilitas publiknya gitu. Nah, uh, mungkin seperti itu. Nah, saya juga me uh, mengangkat satu ini orang terlibat sosial itu karena beragama menjadi lebih bermakna. Uh, mungkin uh, ketika dulu tidak ada tidak ada situasi yang terlalu uh, mendorong orang untuk berbuat baik ya secara sosial agama lebih identik sebagai bagian dari ritual ya sebagai bagian dari ekspresi, ekspresi pribadi sosial apa individual piety ya kesalahan individu kesalahan personal tetapi dalam situasi saat ini nampaknya orang juga ritualnya terjaga tapi kemudian orang ingin mencari kebermaknaan lain dan dan itu uh, semakin menguat ketika situasi pandemi. Nah, ini beberapa tesis saja pikiran ya ketika mendengarkan dua ceramah tadi saya kepikiran kok uh, dalam studi agama banyak juga nih harus dieksplorasi ya konsep durhem, ya uh, tentang substansi, tentang uh, formalisasi, tentang fungsional dan lain-lain. Nah, apakah pertanyaan saya di yang lain-lain apakah being generous is also being religious apakah orang menjadi uh, saat ini feeling dalam situasi pandemi ini orang merasa lebih nyaman atau lebih merasa bermakna beragama ketika dia juga menjadi religius apa uh, menjadi generous gitu ya uh, mungkin biasa biasanya barangkali ya orang peduli dengan dirinya tapi uh, dalam dalam eh gue tadi kan Pak Ali mengatakan survei-survei saja di Amerika gitu ya orang sudah mulai ya berdoa itu menjadi penting menjadi bagian dua sekuler banget gitu ya nah dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat religius secara simbolis secara normatif secara uh, normat apa formatif ketertarikan uh, atau terdorong untuk menjadi generous karena juga mungkin menginginkan bahwa uh, sesuatu yang lebih meaningful, ya, sesuatu yang lebih bermakna ketika dia beragama. Itu, ataukah? Nah, ini pertanyaan, ataukah? Sebetulnya, giving tradition atau giving action itu juga has little to do with religion. Gitu ya? Nah, saya sedang memikirkan itu. Sebetulnya, apa betul? Karena orang ingin semakin bermakna, ataukah? Karena solidaritas itu juga menjadi bagian dari dirinya untuk terlibat dan sejauh mana sebetulnya agama mempengaruhi itu. Nah, ada banyak pikiran-pikiran yang yang muncul saja uh, suddenly ya uh, ketika mendengarkan dua, dua ceramah tadi dan ini eh, mungkin bisa kita eksplorasi. Nah, uh, dari sini saya ingin mengangkat uh, dua pertanyaan. <tuh> Apakah ya uh, kohesi sosial berbasis agama gitu ya umatan wahidah misalnya satu satuan umat itu dapat menjaga keberlanjutan ketahanan sosial masyarakat kita, ya. ketahanan relasi sosial masyarakat kita. Maka solidaritas berbasis agama juga dapat menopang ya keberlanjutan layanan di bidang kesehatan misalnya. Ini yang yang saya pikirkan saat ini sebagai Observer ya sebagai dosen, sebagai peneliti dan juga sebagai praktisi filantropi yang mencoba bergelut dalam dunia charity, dunia filantropi kemanusiaan dan lain-lain. Saya masih memikirkan itu dan nah, karena itulah bulan Ju, Juni Juli saya sudah coba antisipasi pikiran ini. Dan minta staff saya untuk membuat survei kecil nanti akan saya sampaikan uh, ya nggak banyak hanya enam hampir 700 orang saja untuk untuk apa namanya respondennya bagaimana sebetulnya uh, apakah yang paling dominan di dalam uh, giving action itu aspek agama apakah ada banyak aspek yang lain aspek pendapatankah atau aspek yang lain ya uh, ini yang mungkin akan saya uh, sampaikan ke depan. Nah, karena di WA Japri oleh Tehetin bahwa ada kasus Muhammadiyah, ya saya sampaikan saja di sini. Jadi Muhammadiyah begitu outbreak ini terjadi, sudah membentuk satu tim ad hoc ya, bernama MCCC. Ya. Jadi mungkin harus dibedakan dengan MDMC. Ya. Muhammadiyah Disaster Management Center itu khusus kebencanaan, Nah, sementara MCCC dibentuk khusus untuk COVID. Nah awalnya ibu Bapak, ini saya sampaikan kemudian juga di Kemenag. Awalnya itu PP Muhammadiyah hanya membentuk MCCC itu dari dua unit saja MPKU ya yang urusan rumah sakit kesehatan dan lain-lain dan kebencanaan gitu ya. Tetapi eh, disadari satu minggu dua minggu tiga minggu satu bulan dua bulan ada kesadaran bahwa ini multidimensi ternyata multi efek gitu ya. Dampaknya bermacam-macam ekonomi, psikologi, uh, sosial dan lain-lain. Oleh -lain. karena itulah PP Muhammadiyah mengeluarkan surat baru ya, SK baru bahwa MCCC itu kemudian mencakup berbagai organisasi majelis dan lembaga lain di Muhammadiyah. Jadi sekarang sudah banyak terlibat. Ada majelis tarjihnya, dan belakangan ternyata fatwanya butuh banyak Pak Ali dan itu <laughs> itu rame sekali gitu ya bagaimana uh, sulitnya ya pimpinan pusat muhammadiyah juga untuk meyakinkan publik ya tentang uh, publik muhammadiyah juga bahwa harus begini harus begitu gitu ya itu tidak mudah. Kemudian juga layanan sosial ya sekolah-sekolah sudah pada tutup pak gitu ya kalau tutup orang masih bayar sih oke. Okay sekolah swasta tuh nggak nggak pada bayaran nah itu masalah besar siapa yang mau gaji guru gitu ya siapa yang gaji guru honorer siapa yang mau gaji guru swasta gitu ya kampusnya pun sama 160 kampus ya 5000 sekolah bayangin kalau misalnya separohnya itu kemudian orang tidak mampu membayar ya itu semakin berat dan itu yang faktual yang dihadapi. Nah jadi banyak panjang aspeknya. Nah inilah yang saya sebut dengan uh, jadi multi stakeholder. Uh, apa kantornya ribuan ya harus tutup, masjid juga sama sekolah pesantren rumah sakit kampus dan lain-lain. Mungkin secara fisik sih hanya tutup saja, tetapi di balik itu ya, balik tabir tutupnya lembaga pendidikan dengan konsep daring the big question is whether the students can pay the tuition gitu ya. Nah, saya sebagai wakil rektor juga di kampus setumpuk bu yang namanya tidak dapat membayar kembali itu ya. Kalau di sekolah itu ya mereka nggak ngasih surat, tinggal bayar aja gitu SD, SMP, <teka> TK apalagi gitu ya. Padahal TK-nya belasan ribu Ya, terus, gurunya mau, mau diapain satu bulan? That's oke. Okay, ya. Tetapi, kalau dua bulan sudah kalian tiga bulan, ya. Allah. Nah, ini saya kira uh, dampaknya. Nah, COVID ditangani oleh berbagai uh, lembaga, akhirnya Majelis Tarji, Tablik, bekerja sama. Ya, ini begitu seminggu keluar, itu saya nggak tahu dari mana duitnya. Tapi kemudian, sebagai ketua lazismu kita dukung MCCC, Udah, lah, Kang, kita hanya modal awal dulu. Mudah-mudahan bisa dapat ini uang pertama yang kami kasih titipkan ya meskipun belum dapat nih himpunannya karena belum <laughs> belum himpun tapi ada stok dana sekian kita cari gantinya dan alhamdulillah uh, masuk ratusan miliar setelahnya itu ya uh, ke MCCC untuk dibiayai dari berbagai sumber tapi modalnya cuma segini ya dari dari kantor saya itu nah. uh, dan ini juga sebagai pemancing nah, jadi kalau tadi Uh, Bulera mengatakan Indonesia the most generous uh, nation in the world gitu ya. Nah, dengan ini lihat oke okay, mungkin orang tertarik juga. Uh, dan memang biayanya diperlukan. Waktu itu butuh ribuan APD sampai. Nah ini yang menarik ibu dan bapak. Dana besar, dana banyak, barang nggak ada. Wah itu panen juga bu. Jadi yang krisis krisis, yang panen panen gitu ya. Uh, apa karena itu survei kami menunjukkan juga banyak yang kena, penghasilannya meningkat. Yang menurun ada tapi sudah classified lah. Jenis pekerjaannya sudah jelas dalam survei kami. Tapi yang bertambah penghasilannya tuh banyak ya. Teman saya yang bisnisnya online kayak gitu ya, provider Zoom waktu itu kami udah pakai Zoom kan di Lazismo rapat gitu ya sosialisasi tahun lalu tahun lalu yang hadir dikit ya kan orang nggak tertarik harusnya datang naik pesawat datang di hotel fisik orang-orang datang tapi kemudian setelah itu dia sehari bisa berapa Uh, orang ya berapa berapa kantor yang minta dilayani untuk itu. Nah ini banyak sekali uh, apa namanya yang direspons oleh MCCC. Jadi semuanya dipusatkan ke MCCC itu sebagai koordinatornya ya kemajuan respon ini sampai 15 September Bu. Jadi uh, dan alhamdulillah dengan itu juga support dari luar. Uh, semakin banyak ya dari USAID, dari dari Divide Australia, apa karena mereka kemudian melihat bahwa ternyata organisasi keagamaan pun punya visi tentang masalah kesehatan dan ini penting. Kenapa? Karena biasanya agama itu kan tidak identik ya dengan kesehatan, kurang identik lah dalam praktik sehari harinya. Meskipun dalam Islam saya kira uh, ada banyak aspek yang ini, tapi uh, as a Muslim society gitu ya uh, bahwa isu kesehatan itu belum menjadi satu perhatian yang uh, dominan ya. Nah, saya kira itu uh, perguruan tinggi juga sudah mulai terbi terlibat beasiswa ya uh, dan macam-macam sembako. Gitu. Ini uh, saya nggak tahu Prof Ali di Amerika ada nggak misalnya sembako adik, ya. <laughs> untuk mahasiswa. Kalau di Indonesia lah, itu beneran Pak. <laughs> Jadi uh, di kampus IAIN Sunan Eowin, Sunan Gunung Jati yang nggak bisa balik berapa itu banyak. Kami melakukan survei begitu eh, harus lockdown di mana-mana secara secara masif dan sporadis, ah, tidak sistematis ya, masif dan sporadis. Lockdown kampung di barikado, ya mahasiswa nggak bisa makan, mahasiswa kami itu nggak bisa keluar cari makanan gitu ya. Negosiasi dengan warga kampung juga belum tentu ini. Dan ada WA ke kami. Kita buat survei. Oh ternyata ada masih sekitar 2.500 an mahasiswa still around uh, di kampus itu, dekat kampus di kos-kosan. Kenapa kamu gak balik? Gak boleh pulang pak sama bapak sama ibu? Tetap di Jogja saja. Kamu asli mana? Bogor. Ente dari mana? Bekasi. Kamu dari mana? Jakarta nggak boleh pulang. <laughs> Banyak gitu. Dari macam-macam gitu. Akhirnya uh, yang sifatnya charitable gitu ya, itu juga diperlukan santunan uh, pembagian sembako sebagai relief lah dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini uh, tadi menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Ali tadi ternyata memang aspek keagamaan itu menjadi satu concern masyarakat kita ya. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan uh, itu banyak muncul gitu ya di di kalangan warga masyarakat termasuk warga Muhammadiyah gitu ya. Bagaimana sholat Jumat, Jumat itu jangan salah doa mati Islam itu kan kalau kita nggak perjalanan wah berat banget <laughs> ditinggalin gitu. <laughs> nah, ini nggak perjalanan. Al-Muhammadiyah orangnya biasanya pengguna ruksohnya kuat. Orang Muhammadiyah itu jalan dikit. Uh, jamaah itu kan orang enU enggakrani <laughs> jarang jama-jama itu temanU itu kecuali bener-bener ini Kami, itu jalan dikit ada pelatihan di luar kota dikit aja kali orang kayak atau di, uh, jama pada masih satu kabupaten Nah tapi tentang ini jumatan tuh betul-betul menjadi perhatian banyak pertanyaan bagaimana kalau ditinggalkan dilaksanakan mau kurban idul fitri kemarin wah jadi kontestasi betul gitu ya uh, how people apa namanya si ritual ya idul adha itu bisa rame gitu ya boleh tidaknya itu bisa betul-betul bahkan kalau tidak bisa di dengan baik itu bisa konflik gitu ya nah ini ya jaga hukum jaga jarak sholat gitu sampai sekarang saya tadi baca wa masih ada kok orang yang menggugat covid ya bagaimana menghancurkan Islam katanya karena satu satunya ritual sholat tuh jaraknya aja sudah diacak-acak <laughs> wah itu kan diskurs dan itu nyata dan yang nyampaikan ya orang beragama lah orang berilmu ustadz kiai terkenal di tv di di di, di YouTube gitu ya nah ini bagaimana tim covid Uh, di mana-mana ya di NU saya kira sama ya di Muhammadiyah, betapa mereka harus meyakinkan how to convince public about this pandemic itu juga it's not easy ya uh, tidak mudah ngurus jenazah harus ada panduannya dan, dan karena itulah misalnya dalam konteks ini layanan uh, terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat menjadi sangat penting kalau di kalau di Jogja Muhammadiyah juga ada sekarang tahtin uh, jumatan online Wah ini saya gak tahu Prof Ali karena waktunya beda nggak <laughs> saya sih belum pernah ikut ya kalau saya gak Jumatan gak Jumatan aja itu ya. kalau Jumatan ya berangkat dengan full apa APD ya tutup ini semprot 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 gitu ya uh, nggak pernah belum ikut yang online tapi kawan saya tanya ke hey, baik hey, Jumat online masih rame Kang katanya ada 180 nih jamaah uh, rutin <laughs> Wah ini, jamannya dari mana aja? Ya Jakarta gabung, Jogja ada, yang Semarang ada, Surabaya ada. Hot timnya? ya dari Jogja gitu ya. Nah ini uh, apa namanya? Uh, dulu itu pertanyaan sensitif sekali ya di zaman saya kuliah. Boleh nggak nih kita Jumatan di sini? Uh, itu masjid kan, uh, Jum Jumatanya. Kalau di IAIN itu kan ada kelas juga di lantai bawah nggak nggak gabung jamaah lain dekat kantor kita aja gitu gelar gelar tiker lima orang, wah nggak sah ini 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 tapi ya itu juga menunjukkan bahwa uh, dengan pandemi ini ada ada banyak aspek ritual yang kemudian tergugat gitu ya secara normatif dan ini. Uh, juga tidak mudah gitu buat masyarakat. Oke, okay. di bidang kesehatan saya kira saya tidak, tidak usah terlalu detail ya. Uh, kurban ketahanan pangan ini menarik, uh, Bapak Ibu sekalian, uh, Pak Umar Hadi, Pak Ali, uh, tawaran tentang kurban ketahanan pangan. Jadi saya rapat dan saya tawarkan kita angkat isu ketahanan pangan selama uh, sampai akhir tahun ini dan kurban framework-nya ketahanan pangan dan yang menarik gitu ya. Uh, kita meningkat 300% semasa pandemi ini yang menitipkan kurbannya untuk dikaleng, Pak. Ya. Untuk dikaleng. Jadi insyaallah bulan Oktober ini kita akan uh, lazismo ya khususnya melalui yang melalui lazismo uh, dibanding dengan yang uh, langsung ingin dipotong itu jumlahnya jauh ya. Artinya uh, ada satu kesadaran baru, ada pandangan baru tentang uh, how to conduct korban gitu ya. Jadi ini, ini ini satu fenomena menarik ya. Kita uh, akan ada sekitar kita hampir 7 miliar, Pak. Itu kecil gitu ya. Untuk dikaleng daging besok kan 250.000 kaleng untuk dibagikan ya. Uh, Oktober, November, Desember dan lain-lain. Saya nggak tahu saya bilang. gimana Ustaz? Ya itu bukan saya sebagai ketua Lazismu saya bilang saya nggak mau berdebat tentang fikih sudah ada dewan syariah gitu ya dan itu sudah ada pembagiannya dewan syariah dan ada majelis tarji mereka yang beropini kalau saya san tugasnya adalah <laughs> membuat program kalau tidak boleh tahun depan nggak usah dilaksanakan tapi sampai sekarang tidak ada kok pernyataan dari pimpinan pusat muhammadiyah tentang ini ya artinya that's okay tetapi yang lebih menarik dan saya adalah bahwa peningkatan 300 persen apa 400 persen dari tahun sebelumnya untuk kurban uh, dalam kemasan dengan harapan bisa dibagikan pada kelompok-kelompok tertentu secara sistematis, secara berkala, secara terjadwal dan terencana ini nampaknya muncul, gitu ya. Nah, eh, saya kira ini sebuah uh, situasi yang menarik. <tuh> uh, partnership juga banyak gitu ya krisis di satu sisi tetapi sumbangan dari korporasi itu juga semakin meningkat saat ini gitu ya jadi donasi baik individu maupun korporasi itu meningkat bahkan lajismu sampai kantor saya di pusat itu meningkat 150 persen dibanding tahun lalu ya kalau tahun lalu sampai Desember itu katakanlah 10 gitu ya sekarang itu baru sampai Mei itu sudah 25 ya kira-kira begitulah ya uh, ilustrasinya jadi sudah meningkat uh, dari berbagai sumber individu kuat dan satu fenomena menarik juga yang tadi disampaikan di Bu Lela itu adalah tentang milenial uh, bahwa donasi atau kesadaran untuk ber ber, 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 berfilantropi gitu ya dengan sekemampuan mereka itu di kalangan milenial kuat jadi yang digital terutama, di digital fundraising kita itu kalangan milenial cukup dominan. Tahetin yang nyumbang ke kita itu 10 ribu, 10 ribu, 20 ribu, 25 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu banyak gitu yang pakai apa uh, digital ya. <laughs> Dan kita sebar ke milenial. Dan itu nggak mungkin kok kalau menurut saya itu dosen-dosen gitu ya tokoh-tokoh uh, nggak -tokoh, mungkin itu itu anak-anak muda gitu ya dari nama-namanya gitu dan itu melalui aplikasi aplikasi Gojek lah aplikasi yang lain-lain itu uh, dan dan sangat signifikan setelah disurvei, ada satu lembaga melakukan survei ternyata betul milenial itu berkontribusi banyak untuk digital fundraising artinya ekspresi keagamaan mereka keterlibatan engagementnya solidaritinya itu juga mungkin definisi yang Durkheim sempat bahas dulu dan kita pelajari di era pandemi ini, di era digital ini mungkin bisa kita rekonstruksi mananya ya. Apa sih what does solidarity means Apa saja faktor-faktor dari solidaritas itu? Kohesi sosial itu juga di bagaimana situasi sekarang apalagi era digital. Nah, sebelum ke akhir saya sampaikan ini surveinya banyak. sekali saya tadi milih uh, dua poin saja lah, karena memang ini belum resmi saya rilis ya. Uh, <tuh> tapi ini hanya untuk organisasi saya bagaimana membaca ke depan. Saya buat survei bulan Juni. <tuh> yang penghasilannya tetap banyak, yang turun juga banyak ya. Yang meningkat juga banyak. Gitu. <tuh> ini ini sebetulnya kalau di survei gitu ya. Uh, Oh penghasilannya menurun, nah itu harus dilihat yang mana. Tetapi tren menurunnya betul ya e, menurunnya. Karena ini surveinya masih bulan e, Juni gitu ya. Nah apakah saya saya kan tadi bertanya apakah stabilitasnya bisa terjaga di kohesi ini, relasi sosial ini akan terjaga apa enggak ya? Apakah perilaku berdonasi dan berzakat masyarakat dikaitkan aspek pendapatan berdonasi selama COVID ya? Apakah anda berdonasi selama COVID? Ada yang mengatakan iya tidak dan belum gitu ya. Yang pendapatannya meningkat itu yang belum berdonasi ya sedikit lah persentasenya. Yang tidak berdonasi juga sedikit, tetapi mayoritas banyak gitu ya. Yang pendapatan tetap itu malah banyak sekali ya. Tapi yang pendapatan menurun memang belum berdonasinya juga tinggi dan mereka masih memikirkan apakah akan berdonasi lagi atau tidak setelah Ramadan, setelah Idul Fitri. Karena bayangan saya adalah Apakah saya bisa mengkampanyekan satu isu, mengkampanyekan satu gagasan bahwa we don't have to stop our giving, kita tidak boleh berhenti. Tapi seberapa kuat masyarakat itu? Bahkan ini saya tidak tahu, tapi ini mungkin saya sebagai pelaku filantropi diskusi dan teman-teman isu covid nggak menarik lagi Tehatin untuk minta sumbangan, cubi Anes bahkan it's not easy gitu ya, how to gain support gitu ya, uh, donation. Padahal saat ini kasusnya justru semakin parah kan dibanding bulan Maret, April, Mei. Tapi uh, tapi tidak semudah April, Mei, Juni. Saat ini adalah uh, the most difficult uh, apa namanya stage ya yeah, for philanthropic organization to survive gitu ya. Uh, kita jor-joran sampai Juni, Juli, Agustus. Saat ini ternyata juga trennya tidak terlalu bagus. Nah, ini tantangan kita karena itu di energy of giving itu menjadi satu aspek yang menjadi perhatian saya. To what extent religion, religious views, religious understanding can also underpin people's giving tradition. Give people giving sustainability. Nah, ini menjadi perhatian saya. Oke, okay, terakhir, ini perilaku berdonasi selama COVID. Uh, nah, ini kalau tadi berdonasi, oke, okay, saya sama ya, sudah saya perbesar di sini. Nah, uh, <tuh> di sini uh, ada banyak aspek sebetulnya, bagaimana agama itu, uh, kita ada kontestasi yang masih tidak berhenti antara. Uh, dalam masyarakat kita ya apalagi pendekatan kesehatan pendekatan ekonomi pendekatan agama itu kayaknya berdiri sendiri sendiri gitu ya uh, hoaxnya juga beda beda gitu ya memang ada tukang hoax sendiri sendiri nih tukang kesehatan ada hoaxnya tukang ekonomi ada hoaxnya agama juga ada ya Allah Indonesia jadi seperti itu jadi uh, sempat bingung jadi sebetulnya pendekatannya mau bagaimana gitu ya bukan hanya perspektif resmi. Perspektif resminya saja memang berbeda kan pendekatannya. Approach how to resolve the problems antara physicians dengan economists dengan uh, apa istilahnya pebisnis <coughs> ya. Perspektifnya sudah beda, tetapi yang menarik di kita tuh ho tukang hoax tukang hoaxnya itu juga ada, tuh. kesehatan tukang hoax ada, ekonomi hoaxnya, agama juga ada gitu ya. Nah uh, kemudian kesadaran saat ini juga semakin berimbang sebetulnya ada yang patuh ada yang enggak termasuk ini cuma memang konfigurasinya kalau di Jawa itu yang paling berat ya <tuh> kalau saya tanya masa-masa saya di luar provinsi yang belum balik ke Jogja atau belum balik ke Jawa ya di situ ini juga Pak ramai Pak tapi enggak se heboh di <tuh> Jawa nah kemudian energi organisasi keagamaan seberapa lama dia bisa bertahan ya, ya. Sebagai aktivis, saya yakin Teh Kang Dadan, dan Kang Ali dulu itu sudah ditimpa, ditempa ya untuk menjadi orang yang durable gitu ya untuk yang energinya kuat gitu ya, punya mental baja. Tapi dalam covid semacam ini stresnya kuat gitu ya dan dan sampai hampir sampai pada titik kita give up gitu ya. What should we do? Gitu ya. How to do we need to interpret more our religion? <laughs> Wah, mau diapain lagi itu agama itu? Islam itu mau dia kita apakan lagi nih gitu ya. Agar masyarakat bisa sehat, duitnya tetap keluar. Mas apa? Ini sampai ketika stres itu gitu ya. dulu bulan bulan Maret April, ya alhamdulillah Menteri Agama saya kira sudah dan ini menjadi diskusi kita. Kita diskusi internal dalam saya juga banyak, bukan serangan, lah, tapi protes-protes dari wilayah-wilayah. lajis Muhammadiyah, saya bilang, "Oke, okay, kita buatlah." Anda juga orang lajismu semua usah terlalu banyak fatwa, gitu ya, biar dewan syariah saja. Tetapi kita perlu dana lebih besar, uh, menghadapi krisis, nah. <tuh> tapi menteri agama mengeluarkan fat bukan fatwa ya bahwa jangan ya dan MUI kemudian mengeluarkan fatwa untuk berzakat lebih awal gitu ya. Itu kan yang gitu-gitu bisa ramai di Indonesia itu. Tidak ada pada waktunya belum haul lah ya, belum ini belum itu gitu. Nah, ini seperti itu. Nah, oleh karena itulah Mungkin juga energi organisasi keagamaan yang terbatas, energi kita menginterpretasi agama juga terbatas, energi mengkontekstualisasi agama juga semakin terbatas. Udah habis lah, bukan terbatas lagi. Oleh karena itu, mungkin kita perlu strategi kebudayaan yang baru yang diadopsi. Saya tidak tahu ya, nanti pandangan milenial akan bagaimana sebetulnya dengan isu-isu agama ini ya, karena kita tuh jarang mendengarkan mereka bicara. To what extent religion is important for millennial generation, misalnya ya, dalam mengisi hidup mereka termasuk juga di dalam merespon krisis macam ini. Saya kira itu, Kang Dadan, terima kasih Tehatin, uh, Pak Dubes, Kang Ali, Teh Lela. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak uh, Profesor Hilman yang telah memberikan paparan yang luar biasa. Uh, daging semua ini informasinya luar biasa nih. Ya bernas kemudian juga hasil surveinya luar biasa. Uh, di ruang set itu hanya ada satu pertanyaan ya. Uh, gimana nih? Uh, ditujukan ke Prof Ali tapi juga ini sudah ada ya. Tapi uh, Prof saya boleh nggak minta waktu untuk penanggap untuk Pak Dubes? diperbolehkan. Mangga silakan, Mangga. Ya, Mangga. Iya, Pak, mumpung ada Pak Dubes nih, ya Pak Haji Umar Saya mohon waktunya untuk memberi tanggapan terhadap tiga pemateri yang tadi atau mungkin bisa menambah informasi lainnya. Silakan Pak eh, Pak Dubes waktunya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa saya hormati Bapak Bapak Ibu-ibu yang berada di forum ini, Prof. Ali, di Riverside Kang Hilman, Bu Lela, Mona, juga tentunya Bu Etin dan Prof. Dadan. Sebenarnya saya cuma pingin dengar aja, tapi ya karena diminta bicara, ya kita, saya sangat menikmati mendengarkan uh, uraian dari. Prof. Muhammad Ali, ya, sahabat lama saya, juga dari Kak dan Ibu Lela. Karena sebetulnya keperluan saya itu sangat spesifik, yaitu bahwa di dalam tugas saya di Korea Selatan ini kan termasuk mengayomi sekitar 40.000 ribu warga Indonesia yang ada di sini, di antaranya itu adalah sebagian besar pekerja migran. Pekerja migran kita di Korea Selatan ini jumlahnya eh, sekitar 34 ribu orang. Tentang usianya 19 sampai 29 tahun, 98 persen Muslim. Eh, bayangkan mereka ini gotong royong sudah mendirikan masjid. 63 tersebar di seluruh wilayah Korea. Nah, tentunya karena mereka pekerja migran, sebagian besarnya kerja di pabrik-pabrik. Dalam keadaan krisis ekonomi global sekarang sebagai akibat dari pandemi, ya salah satu resikonya adalah berkurangnya penghasilan sampai kehilangan pekerjaan kalau resiko sakit itu tidak pada terlalu khawatir karena di Korea Selatan ini semua biaya perawatan ditanggung pemerintah dan kita semua tahu dunia mengakui Korea Selatan sebagai salah satu tempat terbaik di mana pemerintahnya menangani masalah COVID-19. Jadi masalah kesehatannya buat anak-anak ini tidak terlalu mencemaskan yang menyebaskan itu adalah e, berkurangnya penghasilan karena banyak pabrik yang karena nggak ada order jam kerjanya dikurangi ya atau kalau yang malah beberapa tuh sempat tutup cuma untungnya karena sejak awal ketika saya hitung-hitung e, sebagai duta besar saya memutuskan tidak ada evakuasi sementara beberapa negara lain pada pulang itu pekerja migrannya, sehingga sekarang pekerja migran kita kalaupun dia kehilangan pekerjaan itu paling satu dua minggu nganggur nanti sudah disalurkan lagi ke pabrik yang lain. Jadi ya syukur alhamdulillah kita juga sudah bantu mereka macam-macam. Uh, tetapi memang yang saya pikir dapatkan dari ini ini saya sedang mencoba membangkitkan tadi eh, solidaritas sosialnya di antara mereka sendiri. Sebagian eh, punya inisiatif bagus sekali. Masjid-masjid, musola-musola kita itu meskipun eh, di beberapa tempat ada yang eh, apa namanya masih belum bisa mulai ibadah lagi, tetapi sebagai tempat berkumpul itu berfungsi sangat luar biasa baik. Jadi ini saya jadi dari tiga pembicara ini saya dapat beberapa ide baru untuk lebih meningkatkan lagi ketahanan dari sosial, kohesi sosial dan solidaritas di antara anak-anak kita yang ada di sini. Jadi itu buat saya manfaat sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes, eh, Pak Haji Umar Hadi atas tanggapannya. Dan eh, di jum, eh, grup chat itu ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada eh, narasumber dan eh, mungkin yang pertama akan saya persilahkan kepada Prof. Muhammad Ali untuk menakabi beberapa pertanyaan terkait dengan Uh, tema yang kita bahas pada hari ini. Uh, silakan, Prof. Muhammad Ali. Terima kasih, uh, Kang Dadan, Rusmana. Uh, terima kasih juga, uh, Excellency. Senang sekali nih, sudah lama nggak jumpa. Tapi alhamdulillah, uh, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Uh, apalagi amanahnya luar biasa, uh, 40 ribu orang itu tidak sedikit saya senang sekali mendengar tadi perkembangannya. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Beberapa pertanyaan yang muncul di chat itu, apakah Islam sudah cukup berperan dalam memutus penularan ya rantai apa tadi penyebaran COVID-19? Ini pertanyaan umum yang tidak bisa dijawab secara apa ya perlu survei saya kira. Tetapi secara umum saja saya ingin menambah memberikan respon. Islam itu sendiri sebetulnya saya sudah sebutkan tadi memiliki ajaran-ajaran yang fleksibel dari sisi ritual sehingga Wabah itu harusnya bisa tertekan jumlahnya sejak awal Maret ya. Pada masa-masa awal, saya ingat Maret ya, April terus Ramadan, itu bayangkan kalau jamaah masjid itu tetap berlangsung ya, kemudian solat Idul Fitri itu dilakukan secara seperti biasa ya kemudian sholat Jumat juga dilakukan, dan lain-lain yang sifatnya jamaah itu dilakukan pada bulan April misalnya, maka saya yakin jumlah COVID itu <laughs> luar biasa. Sekarang kurang lebih 200 ribuan ya di Indonesia. Kalau misalnya jamaah-jamaah itu terlaksana pada waktu itu, mungkin sudah satu juta kita bisa punya kasus ya. Jadi, artinya apa? Menurut saya, ada peran, ya, ada peran agama dalam memutus atau mengurangi jumlah penularan itu. Ya. Akan tetapi, setelah sekitar lima bulan, enam bulan ini, kenapa penularan itu, atau kasus-kasus positif, kasus positif di Indonesia, khususnya itu, meningkat? Itu karena sudah banyak perenggangan-perenggangan begitu -perenggangan, sudah mulai ada ya sudah mulai ketemu lagi sudah mulai sholat lagi sudah mulai rapat-rapat lagi sehingga tokoh-tokoh terkena ya orang-orang pekerja publik itu terkena kiai juga terkena beberapa pesantren juga terkena ya itu karena sudah mulai ada membuka sudah mulai ketemu lagi jadi bisa dilihat jadi pengaruhnya di awal-awal itu cukup tapi karena enam bulan itu mungkin menurut saya batas maksimal kesabaran manusia <laughs> jadi ada ada faktor human condition setelah enam bulan itu nggak bisa saya nggak sholat jumat gitu nggak bisa saya nggak jamaah gitu setelah enam bulan itu nggak bisa saya nggak ketemu teman saudara nggak bisa jadi sudah enam bulan itu udah udah luar biasa itu nah kalau menurut saya ya, jadi uh, kesabaran ini jadi tingkat kesabarannya ini nih atau puasanya ini sekarang menurut saya ya, puasanya itu perlu bertahan ini jadi masalah makanya konteks ketahanan ini menurut saya jadi penting tadi uh, teman kita uh, kang Hilman ini menurut saya pertanyaan yang baik sekali kita pikirkan sama-sama bisa nggak ini sustainable gitu kesabaran kita itu sustain ya berlangsung gitu jadi ketahanan kita itu yang awal-awalnya sudah cukup baik, bisa nggak berlangsung. Kemudian uh, giving uh, giving kita itu tadi yang sudah di awalnya tinggi ya, apakah bisa sustain gitu. Ini pertanyaan untuk kita semua sustainability dari giving kita, kesabaran kita, puasa kita ya. Puasa dalam arti yang luas ya, puasa bukan sekedar makan minum tapi puasa dalam hal Bertemu orang, ya, puasa dalam hal uh, berkerumunan, puasa dalam hal face to face, dan seterusnya. Itu, saya kira, itu pertanyaan kita semua. Jadi, kalau ditanya apakah Islam bisa memutus rantai, itu bisa punya potensi dan sudah berlangsung, tetapi sustainability-nya itu, ketahanannya itu masih bisa, bisa kita lihat lagi. Uh, kita lihat, mudah-mudahan sih. Di Indonesia tidak sampai 500 ribu lah. Mudah-mudahan masih bisa 300 ribu lah. Itu menurut saya sudah cukup baik karena di Amerika, aduh, ini udah udah luar biasa. Nomor satu, uh, jadi uh, jadi uh, artinya apa? Uh, Islam bisa, Islam bisa, dan itu tergantung sejauh mana kita bisa bertahan, uh, khususnya uh, ini sekolah-sekolah ya, kampus-kampus, tempat-tempat -kampus, uh, keramaian dan lain-lain. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Saya tidak punya survei untuk ini. Saya kira itu perlu ada survei secara khusus sejauh mana Islam bisa mengurangi apa namanya memutus rantai. Tapi secara potensi, secara normatif bisa, secara praktis sudah terbukti di awal-awal bulan, tetapi tidak pada saat-saat sekarang. Ter Sayang sekali di Indonesia sudah mulai lemah, ya termasuk pemimpinnya ini, termasuk hoax- hoax yang sudah mulai mulai muncul kembali hoaks kesehatan misalnya dengan minum uh, kayu minyak kayu putih misalnya <laughs> bisa bisa itu kan hoaks kesehatan luar biasa itu di wa wa itu sampai ibu saya juga minum minyak kayu putih saya kaget kan katanya untuk bisa tidak kena covid waduh ibu saya sendiri kena hoax kesehatan gitu ini kan tadi seperti disebutkan kang hilman ini kan ini hoax hoax ini juga luar biasa hoax keagamaan juga banyak itu jadi belum belum hilang ini yang masalah konspirasi dan seterusnya musik ya sampai ke mungkin kalau belum kena sendiri mungkin konspirasi masih muncul gitu. kalau sudah kena sendiri baru dah kayak Donald Trump ini luar biasa akhirnya dia sekarang tidak percaya lagi dengan itu karena dia sendiri kena gitu nah, itu saja tanggapan sekedar saja tapi tidak tidak berdasarkan survei ya untuk menjawab pertanyaan tadi silahkan yang lain untuk ikut ber, ber, merespon pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih. Bapak Dali, ada pertanyaan yang dihususkan untuk Bapak Dali tentang narasi bahwa COVID ini adalah azab atau rekayasa dari kelompok tertentu, kemudian azab terhadap negara atau kelompok tertentu. Gimana itu menyikapinya, Bapak Ali? Saya kira begini. Saya lihat jumlah jumlah kasus ya dunia ya ada 35 juta itu negara-negaranya semuanya ada di situ jadi yang tidak terkena atau jumlahnya beberapa ratus saja itu hanya negara-negara kecil eh jadi yang negara-negara besar ya itu kasusnya itu ratusan ribu ya ada yang jutaan ya artinya apa saya tidak percaya dengan konspirasi ya karena memang buktinya kasus itu menyebar baik yang muslim maupun yang non muslim majority ya jadi tidak terkait dengan agama tertentu tidak terkait dengan ras tertentu bahkan mengenai asal COVID-19 dari Cina dari Wuhan pun itu sekarang diperdebatkan secara ilmiah sebetulnya asalnya dari mana awalnya jadi itu pun diperdebatkan gitu jadi jangan sampai kita menjadi rasis ya Gara-gara ini menjadi rasis anti Cina di Amerika ini sudah terjadi orang-orang white ini menganggap orang Cina ini sebagai sumber sehingga mereka rasis terhadap orang Asian jadi rasis anti Asian sentiment in Amerika itu juga ada nah ini jangan sampai terjadi di kalangan umat Islam jadi sekarang anti Cina anti asing anti Yahudi anti Zionis anti-anti itu 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 teori konspirasi makar yang memang biasanya menggunakan bahasa agama juga ya, uh, mereka punya makar, makar Allah lebih kuat, <laughs> itu kan dalilnya. Tapi ayat itu digunakan dalam konteks yang salah ya, bukan dalam konteks ini. Kalau menurut saya COVID-19 ini adalah masalah alami ya virus dan itu terjadi juga dulu, bukan hanya pertama kali gitu. Ini bukan sesuatu yang baru loh. Jadi jangan menganggap bahwa virus COVID-19 ini sesuatu yang baru terjadi sekarang. Dan itu pun terjadi pada masa sahabat, gitu. Jadi, artinya apa? Jangan sampai kita berpikir konspirasi orang para sahabat juga menghadapi kok. Para sahabat itu ada yang wafat gara-gara wabah, gitu. Jadi, para sahabat itu kan dikenal sebagai orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi tetap kena itu. Artinya apa? Jangan dianggap sebagai azab. Jadi, saya tidak, tidak, meng, tidak terlalu... apa namanya... menerima pendapat bahwa ini adalah azab saya lebih cenderung mengatakan ini ujian. Kalau menurut saya secara pribadi ya, ujian itu tes. Tadi tes itu apa? Tes adalah ujian sejauh mana kita bisa lebih solider, lebih lebih menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain ya. Ini kan ujian artinya. Eh ya subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ya dan seterusnya. Intinya Allah itu akan menguji ya Lia bluakum ayyukum ahsanu amala. saya keluar tuh dalilnya nih. Artinya apa? Allah itu menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu mana yang paling baik amalnya. Jadi hidup mati itu ya ujian gitu. Lia bluakum, ya lia bluakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana yang paling baik di antara kita dari kondisi krisis seperti ini mana yang paling baik gitu. Saya kira itu ayat yang pas sekali uh, untuk menunjukkan bahwa ini adalah ujian bagi semua ya dan ujian itu bukan negatif itu justru positif itu justru adalah opportunity jadi wabah ini harus menjadi kesempatan uh, bagi kita dari berbagai kehidupan bidang-bidang kita masing-masing posisi kita masing-masing kemampuan kita masing-masing sebagai kesempatan jadikan wabah ini sebagai kesempatan bagi kita untuk berbuat untuk sesama. Saya kira itu saja untuk menanggapi tadi pertanyaan yang disebutkan Kang Dadan. Terima kasih Kang Dadan. Siap, terima kasih Prof. Muhammad Ali. Dan kita lanjut ke Bu Dr. Lela Mona untuk menanggapi beberapa pertanyaan terkait dengan kohesi sosial, kemudian ketahanan sosial yang ada di pertanyaan audiens. Saya persilakan boleh lah Mona, silakan. Pak Dadan. Uh, saya, ini mohon maaf ya, agak, agak gelap soalnya. <laughs> Lampunya tiba-tiba hari ini. <laughs> Oke. Okay. Hmm. Saya percaya Indonesia punya kekuatan besar. Uh, umat Islam punya kekuatan yang juga besar modal modal sosial yang mampu mengarahkan memberi panduan untuk kita uh, memiliki kohesivitas, memiliki uh, apa namanya upaya kolektif gitu atau minimal me menjalani situasi ini gitu, bersama-sama uh, dari sisi agama seperti yang saya tadi sudah sampaikan Haydurasan pak Uhm Linas, kemudian juga ajakan untuk berlomba-lomba berbuat baik, kemudian juga diingatkan kita adalah khalifah dan manusia adalah di, didukung untuk berbuat kebaikan. Itu adalah modal modal penting ditambah sama kebutuhan dasar manusia yang uh, butuh untuk bersosialisasi. Uh, ditambah sama masyarakat Indonesia sendiri yang juga uh, kolektivis, dan sebenarnya kita awalnya dulu juga kolektivis kok lambat laun menjadi individualis, begitu ya kan? Nah, dengan kita uh, uh, memiliki orang tuh, kalau ada tantangan itu menjadi, menjadi apa ya, menjadi senang untuk berdekat satu sama, sama lain gitu, uh, saling tolong-menolong dukungan-dukungan itu menjadi uh, uh, apa sarafnya tersentuh gitu. Jadi ini kekuatan-kekuatan yang bisa membuat kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikan. Kecuali satu ada satu titik ekstrim yang membuat akhirnya menjadi selfish gitu. Uh, situasi yang masih 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 mereka bisa kendalikan. Mari kita lihat yang tadi ris, uh, uh, kajian uh, terkait la lazismu. Uh, saya ingat beberapa saat lalu saya ikut uh, ada kegiatan diundang oleh uh, Mama Dia juga ya untuk sharing. Dan di, saya tahu lazismu mendapat penghargaan uh, karena uh, ini juga apa, uh, um, donasinya luar biasa. ternyata orang jadi mau membantu yang saya ingin ajak adalah kalau pakai pendekatan komunikasi manusia itu di melakukan kebaikan secara kognitif dibikin dia memahami secara hati efektif dan juga diberikan contoh-contoh sehingga mereka mau untuk bisa caring apa yang terjadi kenapa kok ada uh, uh, sayuran gantung mau kok membantu jadi kohesivitas sosial itu menjadi saya aja dengan adanya covid kita iuran uh, bersama-sama untuk membantu orang yang kena covid dikirimin ini dikirinin. Uh, tidak hanya Islam saya cukup yakin bahwa manusia itu punya instingtif. Ada satu riset yang menurut saya menarik. Bahwa orang-orang eh, menikmati hedonistik dan juga ketika dia disan, di di apa dibandingkan, orang apakah bahagia dengan menikmati hedonistik dan apakah dia bahagia dengan menikmati eh, dengan berbuat baik. Ternyata berdua bahagia. Tapi yang yang berbuat baik itu ternyata memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik. Jadi, beruntung sekali orang mau berbuat baik, karena dia akan menjadi lebih sehat. Dan ini adalah uh, sesuatu yang dibutuhkan saat ini. Sehat adalah jiwa raga sosial. Jadi, saya menanggapi sedikit dari Pak Dubes. Uh, menurut saya, eh, uh, lebih banyak disosialisasikan karena kebaikan itu menular. Mari kita lebih banyak menggaungkan, lebih banyak memotivasi untuk orang mengoptimalkan potensi dirinya, karena itu adalah instinktif manusia ya. untuk bisa berbuat baik. Kalau pakai konsep piezar adalah menggunakan uang, pikiran, tenaga, waktu, perasaan. Di dalam konsep Islam ada sedekah. Sedekah bisa apa saja. Dekah bisa banyak hal. Jadi ini solusi yang yuk kita sama-sama hand in hand menyelesaikannya atau bersabar me berbagi kesabaran. Terima kasih, mudah-mudahan uh, dialog ini mencerahkan dan saya senang sekali dengan semua uh, apa ya pandangan-pandangan yang menurut saya sangat pencerahkan. Terima kasih, Prof. Ertin, Bapak Ibu semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dokter Mona. dan saya persilahkan kepada Prof. Irman Latif untuk memberikan tanggapan terhadap beberapa pertanyaan dan pernyataan. Dan saya mohon juga sekaligus closing statement ya dari mewakili para narasumber karena ini waktunya juga sudah jam sembilan oh, ya. Tak <laughs> ya. Iya, iya, tengah terasa. Mangga silakan Pak Profilman. Terima kasih, Kang Dadan. Uh, ada pertanyaan tentang uh, volunteerisme, ya. Uh, youth and volunteerism. Bagaimana keterlibatan anak muda untuk volunteerisme. Dan ini pertanyaan penting. Karena bulan Ramadan kemarin sempat membuat satu topik tentang itu. Kami merasakan bahwa engagement anak-anak muda ini sudah luar biasa, ya dan eh, bahkan di dunia filantropi, di dunia pergerakan sosial itu eh, sudah harus banyak melibatkan anak-anak muda dan anak muda memang sudah banyak terlibat ya karena apa yang mereka pikirkan itu kan tak terpikir oleh kita gitu ya. Jadi banyak yang unthinkable oleh generasi 40 ke atas gitu ya. Ide-ide <laughs> itu munculnya eh, di anak-anak muda itu ya dari mulai fundraising-nya bagaimana eh, berkampanye dan lain-lain. Karena itulah mungkin sampai presiden pun butuh pendampingnya milenial, <laughs> sampai lima milenial semua, gitu ya. Apakah juga untuk mencari yang unthinkable itu? Tapi ini penting dan justru masa depan perubahan sosial di Indonesia di anak muda itu, yang mereka di filantropi bukan hanya bergerak secara tradisional, tapi mereka sudah banyak inovasi-inovasi. Digital fundraising mereka yang pegang platformnya mereka yang pegang ya senior-seniornya cuma bengong aja gitu dan mengamini gitu ya sudah bayangkan bu anak-anak uh, muda mungkin bapak ibu kita bisa ya kita bisa saya kira mungkin sudah pernah tahu ya. CEO datang keambil yo oh, gondrong-gondrong cerah-cerah gitu ya semangat semangat yang yang itu Beyond our imagination ya bahwa mereka bisa mengumpulkan dan dan mengetuk hati banyak orang dengan cara mereka sendiri dan oleh karena itu saya berharap ya termasuk ada-ada mahasiswa di sini anda juga didorong untuk melakukan inovasi-inovasi sosial yang baru ya bagaimana program di masa COVID ini. Ya memang saya tahu bahwa sebagian besar pelajar, mahasiswa itu juga terdampak, tapi bukan berarti bahwa Anda tidak bisa melakukan sesuatu. Relawan kami, ya lazismu maupun di kampus, itu anak-anak muda semua. Saya punya di kampus itu ada puluhan relawan, anak-anak muda. Kalau membagikan ribuan sembako, itu anak-anak muda semua, relawan gitu ya. Uh, dan dan itu luar biasa. Tanpa mereka ya kami nggak bisa berbuat apa-apa juga ya sebagai sebuah lembaga filantropi. Dan ini engagement anda itu betul-betul uh, apa menjadi penopang gerakan uh, solidaritas gerakan filantropi di Indonesia. Yang saya titip pesan adalah jangan sampai, nah jangan sampai hmm. anda menjadi generasi yang juga ikut terpengaruh dengan hoax-hoax yang beredar itu. Ya, nah, ini yang paling berbahaya. Kalau generasi mudanya kena hoax, "wah, udah habis negara ini," itu ada pertanyaan tentang ketahanan keamanan negara. Gitu ya, ya bagi saya saya tidak terlalu banyak tentang ketahanan uh, keamanan negara, ya, Bang Umar Hadi, itu yang lebih banyak paham. Tapi, kalau <tuh> anak mudanya sudah tidak bisa berpikir positif, gitu ya, dalam situasi krisis semacam ini, ya, itu yang menjadi persoalan paling berat menurut saya. Nah, ini. Uh, yang uh, pertanyaan anda gitu ya. Jadi <tuh> sebagai mohon bahkan ibu dan bapak sekalian, Tehatin, Kang Ali, Kang Dadan, Pak Umar dan teman-teman teh eh uh, isu ketahanan keluarga, ketahanan pangan keluarga pun sekarang itu banyak rely on yang people ya. Mohon maaf ya ketika dagang sudah tidak bisa apa-apa, orang tua mereka tuh buka jongkok tuh apa ya bahasa indonesia ya kalau di pasar itu kios ya tutup apa uh, kalau orang tua tuh kalau sudah begitu ya udah gitu gak bisa yang lain gitu. Nah, ini ini banyak anak-anak muda yang coba berbuat sesuatu di keluarganya dan mereka itu bisa uh, help, lebih helpful lah untuk itu. <tuh> nah, kemudian yang ke pertanyaan kedua di sini uh, terkait dengan uh, basis agama mampu menjaga keberlanjutan ketahanan sosial masyarakat. Ya tentu saja eh, kita ini kan sesetres-stresnya ya. Sesetres-stresnya kita itu masih ada waktu untuk sholat, gitu ya, untuk doa. Bahkan ada satu tokoh Muhammadiyah mengatakan kalau saya ini bukan Muhammadiyah, saya sudah keluar, gitu ya. saya sudah sudah berhenti berjuang. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah persoalan itu tetap akan muncul apapun bentuknya dan tugas kita adalah menyelesaikan itu. Nah, tetapi memang hanya segelintir orang yang bisa kemudian punya banyak inisiatif karena yang dipentingkan termasuk dari anak muda itu inisiatifnya ya. Inisiatif mereka itulah yang yang betul-betul kita harapkan. Dan itu menjadi penopang hampir semua upaya kita untuk merespon pandemi ya. Nah, ini pertanyaan kita buat kita semua, apakah kita siap atau tidak ya? Kalau kita lihat di kafe-kafe ya mohon maaf di Jogja kafenya penuh. apalagi nah, tadi malam tuh malam Minggu. Wah, udah deh. Pandemi who cares. <laughs> penuh sekali ya gitar nyanyi-nyanyi gitu ya. Ya kalau ada polisi ya baru gitu ya. Sama uh, di apa begitu? Sama ya. <laughs> Waduh. Ya tapi uh, Kuncinya kan ada di mereka ya, mungkin mereka secara secara fisik, secara usia tidak terlalu vulnerable gitu kan dengan dengan penyakit ini. Gitu ya. uh, tapi yang lebih penting lagi adalah <tuh> bagaimana kongko kongko -kong 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 mereka itu juga menghasilkan satu ide-ide yang inspiratif lah di lingkungannya. Nah, jangan sampai misalnya uh, perilaku hedonnya ada. Makin kuat, tetapi kepedulian sosialnya yang kemudian menghilang. Nah, mungkin anda bisa buatlah kelompok-kelompok kecil yang punya solidaritas, ya, kerjasama dengan lembaga-lembaga dan dan ini yang uh, kita harapkan uh, betul dari anda semua. Kalau misalnya terakhir dari saya, kalau misalnya kita masih uh, apa ya berislam atau memahami Islam itu juga rely on old uh, fashion gitu ya. <laughs> Bukan fashion apa ya. Cara cara beragama, cara memahaminya, cara mengekspresikannya dengan gaya lama uh, itu berat ya tentang COVID ini ya. Oh yang diperdebatkan masih hal-hal itu. Gitu. Yang diperdebatkan masih hal-hal tentang ritual ya. Salat ini boleh nggak? Itu boleh nggak? Ini boleh nggak? Boleh ya itu. Nanti ada tiang jawabnya lah kalau mas. Tapi kalau anda muda juga ngurus itu, ya berat. Anda yang uh, <tuh> punya apa ya punya energi punya kapasitas punya punya uh, kemampuan punya ke, ke kelincahan yaitu sebetulnya menjadi uh, kunci kita nah apakah ini filantropi akan stand ini yang pertanyaan pertanyaan yang belum saya jawab saya masih masih apa namanya masih uh, masih ragu gitu dengan diri saya sendiri. Apakah sampai Desember kita itu bisa survive apa enggak? Lembaga filantropi ya maksud saya. Bisa survive apa enggak? Apakah saya diskusi terakhir kemarin, kira-kira apa isu apa? Mungkin isu ketahanan pangan masih relevan. Mungkin ya. Tetapi karena orang sudah mulai bebas ke sana kemari, mungkin juga tidak relevan. Tapi ketika tanya-tanya bahkan para fundraiser ternama, ya. Gimana Mas? apalagi yang bisa kita ini kebutuhan APD sekarang real lebih banyak loh dari bulan April Mei kebutuhannya itu betul-betul lebih real. Uh, nah kalau sekarang terbalik Tehatin barang tersedia banyak, nah untuk belinya yang nggak ada. kalau tiga bulan lalu duit banyak barang nggak ada. Nah ini ini ya kita <tuh> apa ya berat sekali. Nah ini sustainability lembaga juga menjadi Uh, pertanyaan buat kita semua ya mudah lah kita terus berjuang kampanye dengan berbagai program yang tetap mendorong komitmen orang membuka kembali lah membuka kembali komitmen orang untuk berdonasi untuk menolong sesamanya untuk uh, lebih peduli selain misalnya uh, mereka juga harus survive karena isu terakhir dengar-dengar uh, gitu kan oktober itu kan katanya saya nggak tahu bang umar hadi yang tahu kan ini krisis apa isinya uh, krisis uang? Krisis itu akan baru dirasakan betul, katanya Oktober ini. Jadi, yang namanya cash sekarang sedang dijaga, ya. Orang sedang jaga cash agar jangan sampai lepas dulu. Saya kira itu, ya. Mudah-mudahan lembaga filantropi Islam bisa survive, ya, dan juga yang lainnya bisnis jalan, sehingga apa namanya misi sosial kita juga bisa terbangun saya kira itu kang mungkin cukup terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak prof helman dan terima kasih juga pada semua narasumber pak prof Muhammad Ali Bu Lela Mona Ganim ya kemudian juga pak kedubes eh, KBRI untuk Korea Selatan Pak Haji Umar Hadi dan eh, sebagai penutup, eh, saya kira dari semua narasumber ya bahwa COVID-19 itu adalah masalah bersama, masalahnya kompleks multidimensi, dimensi. Oleh karena itu kemudian membutuhkan respon dan penanganan yang multidimensi juga. Dan dari ketiga atau dari semua eh, narasumber itu masih menyisakan, Insya Allah masih menyisakan optimisme bahwa. Islam dan umat Islam itu akan bisa bertahan dalam masa pandemi ini dan insya Allah akan keluar dari masalahnya dan eh, tapi juga masih menyisakan berbagai persoalan ya terkait dengan mentalitas di kalangan umat Islam kemudian juga banyaknya menyebar eh, menyebarnya hoax dan eh, kemudian pertanyaan yang luar biasa tadi seberapa bertahan ya Islam, eh, umat Islam Ya, khususnya yang ada di Indonesia bertahan uh, jika kemudian COVID-19 terus berlanjut. Saya kira sebagai uh, closing statement itu saja dan uh, saya mohon maaf apabila dalam memandu acara ini ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, para audiens uh, yang bisa bertahan kalau di Indonesia sampai sekarang itu jam puluh 21.54 ya uh, lebih lama daripada yang dijadwalkan ya kalau di Amerika kan masih siang ya di sana <laughs> mungkin kalau di Seoul nggak tahu berapa jam berapa ini ya terima kasih mohon maaf sekali lagi wallahu a'lamikilakwamitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke host ke Prof Etin Anwar terima kasih Terima kasih banyak, Dokter Dadan. Ya, tadi Pak Dadan sudah menyampaikan uh, dari mulai data yang didapatkan uh, penelitian beliau, ya, uh, dan juga uh, kepada pembicara Profesor Ali. Uh, terima kasih banyak, nyoboh tadi, ya, uh, juga kepada Profesor Hilman. Uh, terima kasih banyak. Jadi, kita ini berusaha untuk lintas uh, kelompok, ya. Uh, Moderator kita uh, pada Rina Datul Ulama para pembicara dari Muhammadiyah gitu jadi Alhamdulillah ya kita bersama-sama bisa bisa maju bersama lah uh, dan tadi juga uh, apa namanya uh, uh, kepada honorable uh, Bapak Umar Hadi terima kasih banyak kami betul-betul ketamuan ya ini kalau Kang Hilman tidak menyapa kita tidak sadar ini mohon maaf Papa, kur kalau kata orang sudah kurang hormat ya Uh, jadi uh, saya mohon maaf sekali lagi karena memang apa namanya uh, diperkenalkannya di akhir gitu uh, Terima kasih banyak tadi sudah menyampaikan uh, inisia, uh, namanya uh, pendapat uh, Bapak maupun insight ya uh, yang ada di South Korea Terima kasih banyak uh, Saya ini langsung aja nih mengundang mudah-mudahan berkenan hadir ke Renuket Tadi ada ada tiga ini mohon mohon waktu ya beberapa menit ada yang ingin saya sampaikan dan oh Mbak Mona terima kasih banyak tadi uh, penjelasannya menarik sekali ya uh, tentang uh, personal social responsibility uh, kalau boleh disimpulkan ada tiga hal yang penting uh, bagaimana kita uh, bisa bersama-sama membuat inter, interpretasi baru tentang Islam dan juga kita bersama-sama berinisiatif ya seperti apa sih gitu inisiatif-inisiatif yang kita bisa lakukan dalam rangka apa namanya mengadres impact dari covid ini dan tadi kedengarannya dari berbagai pembicara kita perlu meningkatkan misi sosial misi kerjasama untuk ketahanan pangan ketahanan sosial ketahanan mental juga nah itu mungkin yang bisa saya dengar dan pelajari pada malam hari ini ada sedikit pengumuman dari Reduket, saya akan share barangkali uh, nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman uh, yang ada di sini, uh, terutama yang membutuhkan uh, apa namanya, uh, yang membutuhkan uh, file ya. Tadi ada yang minta file, uh, jadi teman-teman bisa mendownload uh, file pembicara di halaman ini ya. Uh, di halaman ini uh, apa namanya, teman-teman uh, kembali lagi uh, bisa mendapatkan file di sini teman-teman uh, juga uh, bisa uh, mendapatkan e sertifikat uh, ini ini punya halaman punya saya uh, tetapi ini dashboardnya uh, teman-teman itu seperti ini uh, jadi uh, kang Gilman, uh, kita ini berusaha ikut apa namanya ikut uh, berinisiatif dalam rangka uh, covid 19 ini menciptakan uh, sebuah platform yang kira-kira uh, kita bisa bersama-sama uh, maju ya Uh, terutama dari segi pendidikan-pendidikan sosial uh, dan kita usahakan acara-acaranya gratis kecuali kalau kerjasama dengan orang uh, itu biasanya uh, apa namanya reeducate uh, uh, ikutan gitu untuk event-event selanjutnya kalau diklik event uh, tadi uh, ada uh, kita ada English Express for interview uh, judulnya introducing oneself uh, itu untuk hari uh, biasanya Sabtu pagi Uh, dan juga, ini ada uh, tadi kedengarannya berkali-kali, uh, bagaimana pentingnya kita uh, menghada dalam menghadapi isu pandemi ini untuk menjaga kesehatan mental. Uh, ke kebetulan, panel kami minggu depan ini tentang kesehatan mental. Ya, uh, ke ada juga uh, topik mengenai youth tadi, kedengarannya uh, bagaimana para milenial ini berinisiasi. Nah, ini kebetulan uh, Global Youth Challenge. Uh, ini uh, apa namanya uh, kerjasama antara KMNU dengan uh, apa namanya dengan uh, KMNU dengan uh, uh, Kalau memerlukan beasiswa ada acara di Reduket silahkan menghubungi ya. Uh, dan selanjutnya uh, juga ada event-event uh, selanjutnya. Barangkali uh, untuk uh, saat ini teman-teman sudah uh, sudah pintar ya memakai website kita. Uh, jadi saya tidak perlu membahas lebih lanjut sudah pada cerdas deh. Uh, Mudah-mudahan uh, Kang Ilman Teman-teman Muhammadiyah bisa Bersama-sama ya di Reduket Sebetulnya ini uh, Zoom juga bagus, tapi ini memudahkan uh, Koordinasi sehingga uh, Peserta bisa kembali lagi uh, Dan juga ada, uh, ada Ada kehadiran gitu Kalau mengenyelenggarakan acara di Reduket Kehadirannya bisa terdeteksi uh, Nanti tinggal di download aja kehadiran E-sertifikat juga sama uh, Dan lain-lainnya Nah sekarang kita berfoto dulu ya Uh, jadi uh, mudah-mudahan uh, Sebelum tahun berakhir uh, Pak Dobes uh, Kita uh, mengundang langsung ya <laughs> Sebelum Sebelum tahun berakhir mudah-mudahan Berkenan untuk datang ke Reducate uh, Ataupun nah. bekerja sama Sehingga teman-teman uh, yang berada di South Korea uh, bisa menjadi bagian uh, uh, Dari misi Sosial ini uh, di Reducate ya Jadi Reducate nah. ini kategorinya Social Entrepreneurship <laughs> Kalau dalam dalam, apa namanya dalam dalam uh, dalam masa sekarang kan yang diperlukan itu social entrepreneurship bagaimana kita bersama-sama untuk uh, mengusung misi sosial ya uh, untuk masyarakat kita semuanya uh, dan juga untuk kemajuan Indonesia dan kami beruntung uh, apa malam ini luar biasa pembicaranya luar biasa tamunya uh, terima kasih banyak kita berfoto dulu ini mumpung kita semua masih banyak yang hadir ya uh, Silahkan dinyalakan videonya. Nanti saya posting di Facebook Reduket ya. Kalau teman-teman belum masuk, silahkan di Facebook Reduket ada grupnya. Saya hitung sampai tiga, ya. Ini tadi izin keluar yang biasanya ngambil potret, jadi saya lakukan saja. Amal ibadah e, nah satu, dua, tiga halaman pertama. Nah. Sekarang, silahkan nyalakan. Mumpung ada Dubes ini, waduh teman-teman nyalakan ya. Kalau yang tidur bangun dulu satu dua tiga siap halaman kedua ya. Halaman ketiga uh, ya uh, kita kita potret satu dua tiga. Uh, Alhamdulillah pada malam hari ini uh, tadi yang hadir uh, sampai uh, mencapai uh, Berapa tadi itu ya? Yang hadir itu sampai mencapai 90 lebih tadi ya. Dan masih yang bertahan pun banyak. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat malam terutama yang sudah hadir di Redukation dan Youtube. Jangan lupa kembali ke event-event kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturkasih. Terima kasih Prof Etin, Bapak Ibu semua sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Lampunya sudah nyala? <laughs> Belum. Hari ini surprise banget. Tapi <laughs> okay, okay, mantap banget. Mbak Mona mantap banget. Jadi ini Indonesia banget gitu. Waduh, Indonesia banget. <laughs> Iya, saya, saya saya belajar dari narasumber-narasumber yang keren-keren. Oh ternyata ya kekuatan kita tuh banyak banget sebenarnya. Insya Allah berkah semuanya. Ini mahasiswa-mahasiswa ini, andalan ke depan ini, ini sosial innovation-nya di mereka, di tangan mereka. Itu. Uh, Prof. Hilman, saya punya satu tulisan, uh, jurnal, Bagaimana PSR bisa diinternalisasikan di mahasiswa? Hmm. E, caranya dimasukkan di dalam beberapa e, program di tahun, jadi ada dua kali dalam satu tahun, tahun sekian sama tahun sekian. Nanti e, saya, saya share ya supaya mungkin bisa dilihat gitu. Boleh, boleh, siap, siap, Bu Mona bisa diinternalisasi di kampus jadi program karena itu sebenarnya kayak kayak pengabdian masyarakat sebenarnya tetapi ngebangun karakter mahasiswa ini bukan sama dosen tapi sama mahasiswa yang melaksanakan jadi ngebangun karakter mahasiswanya itu melalui dua periode dua dua proses personal sama profesional personal yang minatnya sendiri profesional yang disesuaikan sama jurusan yang diambil begitu mm -hmm. Prof Hilman siap siap, Insya Allah nanti saya siap ya uh, uh. <laughs> oke okay, pamit ya semua bapak, <tuh -tuh> bapak ibu ya <tuh>